Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke produksi Teatro Nava 2020. Pada hari ini, para penonton akan disajikan dengan 9 naskah pementasan teater oleh 9 orang calon SPM bidang seni teater yang membawa jalan cerita yang berbeza dan mempunyai keunikannya tersendiri. Bagi sesi pertama, terdapat 5 pementasan teater yang akan dipersembahkan. Budak hostel mengisahkan Sudin yang mempunyai masalah kewangan untuk membeli hadiah sempena Hari Guru kepada Cikgu Mona. Sudin juga berfikir bagaimana cara untuk mencari duit demi memenuhi hasratnya untuk menghadiahkan sesuatu kepada Cikgu Mona. Pelbagai cara dan idea telah dilakukan olehnya untuk mendapatkan sumber kewangan demi merealisasikan hasratnya. Dapatkah Sudin menghadapi segala dugaan sepanjang mencari duit untuk membelikan hadiah kepada Cikgu Mona? Dapatkah Sudin menjumpai hadiah yang sesuai untuk Cikgu Mona? Pelakon yang dinilai, Arya Semara Saputra sebagai Sudin. Dari Auditorium Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, mempersembahkan Budak Hostel. Allah tidur budak ni. Bang. Bang. Ni bang bangunlah bang. Aduh. Bang. Ish. Bang bangunlah. Ish, kenapa kacau aku ni? Ish, jangan kacau lah. Oh, kacau. Eh, kau dengar ni. Kau tahu tak Cikgu Mona kata 3 hari dah kau tak masuk kelas dia. Apa hal? Dia kata hari keempat kau tak masuk dia bagi tahu abah. Ha, pandai-pandailah kau kalau dia bagi tahu abah. Kau serius lah? Aduh, kalau abah tahu nanti habislah aku. Aduh, macam mana ni? Ah, tahu kau kelang kabut. Ish. Tak apa macam ni. Minggu depan kan Hari Guru. Kau belilah dia. Lepas tu kau bagi kat dia. Kira pujuk dia lah. Bagus juga idea kau ni. Tapi mana kita nak cari duit untuk beli hadiah Hari Guru? Nak minta abah? Abah tu pun bukannya ada duit sangat. Hai. Aduh, oi jangan. Apa benda? Kau bagi hadiah apa untuk Hari Guru? Aku. Aku ingat kan, aku nak beli rotan untuk Cikgu Maruf. Yelah, rotan dia kan selalu hilang. Aku kadang-kadang dah naik bosan dah dengan dia bebel. Lepas tu salahkan aku dengan Firas. Itulah. Telinga aku ni dah naik bingit dah setiap kali lalu depan kelas kau. Setiap kali aku lalu je, mesti aku dengar dia cakap. Ah, dua orang budak belakang tu, Firas, Zainal, jangan saya tak tahu eh. Kamu yang curi rotan saya kan, jangan sorokkan lagi. Bagi sini, bak lagi. Hai. Aku ni, muak lah dia asyik cakap macam tu. Tapi kan, kalau kau nak tahu, rotan dia tu, aku yang sorok. Langkau ni Sudin. Asal kau tak bagi tahu awal-awal. Ha, macam ni. Tak apa. Kau bagi je rotan tu dekat aku, lepas tu nanti aku bagilah rotan tu dekat dia. Lepas tu nanti aku cakap sini. Cikgu jagalah rotan ni elok-elok. Ha, macam tu. Eh, Zainal. Ha. Kau rasa okey tak kalau aku jual Maggi? Maggi? Ha. Jual Maggi eh. Aku rasa okey je tu. Budak-budak tu malam-malam selalu bunuh. Eh, Sidik. Okey tak kalau abang jual Maggi? Maggi? Berapa ringgit kau nak jual? Alah, aku jual lah gas ramah lah. RM1. Kalau kita jual sikit-sikit, mesti untung punya. Stok pun banyak lagi ni. Maggi? Ikut kau lah, bang. Aku tolong mana aku mampu je. Tapi ada satu benda aku tak boleh nak tolong kau. Badan kau pun busuk. Jom mandi. Yelah, Sidik. Ah, tolong kau. Ha? Terima kasih. Nal, mandi jom. Ha, jom. Ha, sini. Sekarang ni, dom ni tak ada orang. Aku nak kau pergi loker si Sudin, kau ambil 3 paket Maggi, bawa datang kat aku. Ha? Maggi? Ha. Ya, aku takutlah. Nah, kau nak takut apa? Aku bukan suruh kau masuk mantu pun kan?
Kau ambillah 3 paket Maggi tu. Bawa datang kat aku. Tapi aku tak tahu mana loker Sudin. Lah, ni semua loker ni kau check lah. Nanti ada lah tu. Ha, sedang. Ayolah. Aku cover line kau. Kau tak takut. Eh, Syamil cepatlah sikit. Janganlah lambat sangat. Ini loker ni. Dah ada ke belum tu? Ada. Ada. Ha, nanti kan ramai pula yang masuk. Cepat, aku tak suka sangat. Ha, Sidik. Sekarang ni aku nak kau pergi promote Maggi aku serata asrama ni. Cakap kau budak-budak, siapa yang nak beli Maggi, datang jumpa aku. Ha, ya, tunggu jap. Ha. Satu. Dua. Tiga. Zainal, ha? Kau ada nampak tak sesiapa ambil Maggi aku dah loka? Kau ni manalah aku tahu. Aku kan asyik dengan kau je. Ni, cuba kau tanya Abu ni. Tantah ni lah, dalam perut dia ni lah. Eh Abu, kau yang ambil Maggi aku? Eh, mana ada? Eh kau tak payah tipu lah Abu. Engkau tu dah lah kuat makan. Entah-entah Maggi aku yang dah loka tu, 3-3 paket kau solat. Hello. Baik sikit eh. Aku ni nak kurus. Ha? Kau jangan terkejut beruklah bila aku dah kurus nanti. Ish, dah lah Bu. Malaslah aku nak dengar kau beriva. Mengalahkan Cikgu Din pula. Hai. Apalah nasib aku. Tak apa Sudin. Ni, kau jual je mana ada. Bukannya kau tak dapat langsung untung. At least dapat sikit pun tak apalah kan. Betul juga tu Zainal. Yelah, terima kasih bagi semangat kat aku. Ah, bang, ni lah budak-budak nak beli Maggi. Eh, sini jap. Sal. Okey, sekarang ni 3 paket je yang ada. Lagi 3 paket dah hilang. Aku tak tahu siapa ambil. Tapi tu 3 paket ni kau nak jual ke tak? Ah, terjual je apa yang ada. Kau bagi tahu dia orang. Ah, minta maaf semua. Maggi patutnya ada 5 paket, tapi 2 paket dah hilang. Aduh. Ah, tepi. Bagi aku satu. Bagi aku satu. Ni. Bagi aku. Sana? Tak apalah bang. Dah lewat malam ni. Kita tidur dululah. Esok kita ikhtiar tengok cara lain. Ha, iyalah. Ha, aku tidur dululah. Kau kalau aku tak nak tidur, kau jangan kacau aku. Mana ni eh? Esok dah hari Sabtu. Esok pula dah hari Ahad. Esok punya esok dah masuk hari guru. Aduh, manalah aku nak cari duit untuk beli hadiah Cikgu Mona ni. Eh, iya tak iya juga. Esok kan hari Sabtu. Mesti ramai budak pergi basuh baju. Ha, baik aku ambil upah lipat baju. Kali ni kita bagilah junior bully sina macam aku ni. Lepas ni, tak ada dah. Ish, kalau macam tu, aku kena tidur awal ni. Esok nak buat kejaman. Aish, tak sabar pula aku. Tidur dulu. Saya tak takut rimau di hutan. Kawan ramai. Hei, banyak betul baju budak-budak ni. Nasib baik tinggal sikit je. Eh bang, baju siapa pula kau lipat tu?
Nia, aku tengah lipat baju warden. Mestilah aku ambil upah lipat baju. Aduh, kau ni pun. Lipatlah kau. Alang-alang kau dah bangun tu. Mehlah, tolong aku lipat baju. Alang, kau ni aku bau nak tidur. Alang, kau ni dengan aku pun berkira. Ni, masuk sana sekali. Senangnya kerja. Jom, tolong aku hantar sekali. Tadi suruh lipat. Biasalah orang Melayu. Minta betis dapat peha. Aduh, aku dah agak dah. Mesti tak cukup punya. Ini mesti ada budak yang tak ada duit. Lepas tu pada pandai je letak baju dia dah bakul. Lepas ni aku malas lah nak ambil upah-lipat baju. Itulah bang, berbanyak kali dah aku cakap. Lain kali kau ambil duit dulu, baru kau lipat baju. Mana boleh si dek. Orang kalau buat kerja, kerja kena siap dulu, baru dapat duit. Ikut kau lah bang, aku dah penat lah nak siap kau. Tapi aku tak boleh biar kau macam tu je sebab kau abang aku. Sekarang ni macam mana kita nak cari duit? Bang, aku ada satu idea bernas. Dalam loker kau banyak baju kan? Mestilah. Loker aku pun banyak. Tapi kita suka pakai baju yang sama. Jadi apa kata baju-baju kita, kita jual. Kita buka bandel. Bagus juga idea kau ni. Ceklah baju dan baju. Aduh, sakit kepala aku. Banyak bang baju ni. Baju Cikgu Makruf pun ada. Baju Spiderman. Sudin. Kau nak buat apa dengan baju lawa ni? Tak ada. Aku nak letak dalam kuali buat cucu ubi. Mestilah aku nak jual kau pun. Kau nak ada? Lawa. Tak apa. Korang jual dulu baju, aku pergi bagi budak. Elok sangatlah tu. Tapi baju satu lah free eh. Iyalah. Dah, pergi panggil. Baju ni. Barang. Ni, tapi siapa nak beli bandel? Masuk. Ada tak saiz aku? Bu nak jadi Spiderman ke? Ada bang, tengok bang. Baju je cantik bang. Siapa nak beli bandel? Masuk. Baju dah ada. Masih bang. Sprint. Masih bang. Masih bang. Sekali. Masih bang. Kau ambil. Kita sambung esok lah. Lagipun nak masuk-masukkan tengah hari dah ni. Boleh. Kau kemas jap. Aku nak mandi jap. Kau tunggu jap. Alah, tak payahlah mandi. Kau gosok gigi je. Kau punya gigi tu dah bau macam kecil kuda. Ni lah duit. Gosok gigi ya. Tunggu jap. Aku kemas dulu. Kau buat apa dengan botol air aku tu? Oh, gigi lah! Kau tahu tak itu air Yasin? Jom! Kau baca Yasin? Muka ada pun terabu. Jom! Makan! Cepat dah, Bu. Hadiahkan ku sepasang kaki burung. Sedap juga aku nyanyi ni. Kenapalah Cikgu Kai tak ambil aku masuk kilau emas? Itu lain punya cerita lah. Sekarang ni aku nak tidur. Selamat malam dia tipu-tipu. Mana pula ni? Kau pergi buka lampu tu buat apa? Nanti jom terbangunlah. Sini. Cepatlah. Okey. Sekarang ni, petang tadi ke tengah hari tadi, si Dek dengan Sudin tu jual baju bandel. Sekarang ni, aku nak kau pergi lokasi dia orang tu.
ambil duit baju benda tu. Kau ni asyik mencuri je, tak ada kerja lain. Itu memang kerja kita ya kat asrama. So sekarang ni aku nak kau pergi ambil sekarang. Aku cover line. Kau tengok-tengok sikit lah. Ha, aku tengok kan, kau tak payah takut. Cepatlah sikit weh. Lambahlah. Kan dia orang terbangun pula kan. Hei! Dunia khayalan. Sudin, cepatlah. Sudin, bah. Kau janganlah lambat sangat. Cepatlah sikit. Apa lagi? Ambil lagi sikit duit. Aduh. Wah, tayarlah banyak-banyak. Kesian kat diorang. Ambil sikit je. Ha, dah, jom, jom. Ha, inilah stok. Kalau habis ni, harap-harap dapatlah duit yang macam kita nak. Boleh kot, aku rasa boleh ni. Sekejap. Zainal, macam biasa, panggil budak jual bandel. Boleh. Tapi baju biasa juga. Ha, ambillah. Spiderman ni okey kak. Bagi Supreme dia nak Spiderman? Ni, you. Korang, siapa yang nak beli bandel? Masuk. Don Benes, masuk. Baju lawa. Ha. Kau kira jap. Aku kira. Jap. Banyak betul. Aku rasa macam kita jual banyak bang. Macam kurang ni. Ha jap, aku cek dalam tabung. Hai. Eh Zainal. Ha. Kau ada nampak tak sesiapa buka luka aku? Is kau ni, asyik hilang je muka aku. Asyik muka aku je hilang. Cuba kau tanya tu, ada yang kau tu duduk sebelah kau kot. Mana aku tahu. Eh Sidik, kau dah ambil ke duit abang? Eh bang, kita ni adik-beradik. Takkan aku nak curi duit kau. Ish, aku pantau betul lah orang rembat barang aku ni. Ish. Bang, tengok lelok dan loka kau. Mana tahu terselit-selit ke. Kau tu bukan betul. Mana duit aku ni? Syamil? Eh Abu, kau pergi panggil Syamil sekarang. Bang, kenapa bang? Aku rasa dia lah yang ambil duit aku. Ah, ni duit aku tak bawa bantal tau. Ha. Eh Syamil, kau ambil duit aku eh? Eh tak, mana ada? Eh kau tak payah tipu lah Syamil. Ni, torchlight kau ni. Aku jumpa dah loka aku tau. Takkanlah berjalan. Eh, itu bukan torchlight aku. Ha, habis tu siapa punya? Eh, Syamil. Terang-terang nama kau dekat sini. Kau nak tipu apa lagi, Syamil? Hari tu kes kau dengan Mutu pun tak settle lagi. Ini kau dapat kes baru pula. Sebenarnya, memang aku yang ambil duit tu. Tapi, ini semua salah Farouk. Ha. Farouk? Farouk yang suruh aku ambil. Kau pergi panggil Farouk sekarang. Cepatlah. Farouk pula. Dah masuk. Eh Farouk. Ha. Kau ambil duit aku kan? Bila masa pula aku ambil duit kau? Masuk dom kau pun aku tak pernah. Kau tak payah tipulah Farouk. Syamil dah bagi tahu aku segala-galanya dah. Syamil. Ini duit. Aku minta maaf Farouk. Kan aku kata aku dah tak nak dah buat benda-benda ni. Entoy. Sampai hati kau Farouk. Kau sedar tak?
Duit yang kau curi tu, duit anak yatim, Farouk. Mak bapak kau hantar kau pergi sekolah, cari duit untuk kau, suruh kau belajar. Tapi kau mencuri, Farouk. Cita apa, Boya? Mana dia kejujuran dalam diri kau, Farouk? Amanah yang telah dihidup dalam diri kau oleh ibu bapa kau, Farouk. Bertaubatlah, Farouk. Bertaubatlah selagi Tuhan membuka pintu taubat untuk kau. Jatuh, Farouk. Aku minta maaf. Memang betul aku yang ambil duit kau tu. Aku minta maaf, tak katakan. Aku tak ada duit. Sebab tu aku ambil duit kau. Tak apa, Farouk. Aku dah lama maafkan kau. Okey, kau jangan buat lagi. Aku janji aku dah tak buat. Aku pergi solat taubat juga sekarang. Pergi sekarang, Farouk. Okay. Pergi. Pergi. Ya. Kau pun pergi. Ni. Ambil tu selain kau, Samir. Pergi. Pergi taubat, Samir. Aku nak tanya kau soalan ni. Apa dia? Apa masalah kau sebenarnya ni? Tadi bukan main kau marah dengan si Farouk tu. Tiba-tiba keluar drama tu setengah petang kau. Apa masalah kau ni? Aku cuma apa benda? Aku cuma terbawa pula watak aku dan dia teranjau. Lah kau ni, Sudin. Kalau aku bagi roti jala sekali kat muka dia. Muka macam katun, ada hati nak ambil duit orang. Pergi panggil balik lah. Pergi. Abu. Tak payahlah, Abu. Biar je lah diorang. Mungkin bukan rezeki kita. Tak apalah. Itu kan ujian daripada Allah. Ni sidik. Kau ambillah sikit tu ni. Buat duit belanja ke, belajar guru kau ke. Masih? Besar betul ujian kita ni. Itulah tu. Ha, ni lah asrama. Ha, bila tak ada aktiviti buat latihan kebakaran. Ha, latihan kebakaran. Ha, bukan asrama ni yang terbakar. Budak-budak ni yang terbakar. Aduh, apa masalah kau ni? Mulut berkebayan bagi lah. Dah, jom masuk. Jom keluar. Apa benda masuk? Kau ni tak betul eh? Apalah, Zainal. Keluar. Assalamualaikum, Cikgu Mona. Waalaikumsalam. Sudin, dua hari dah tak nampak pergi mana. Saya ada je dekat-dekat sini. Ada? Ini Cikgu Mona. Saya ada nak bagi cikgu sesuatu. Saya harap cikgu sukalah. Lagipun, ini je saya mampu. Apa dia? Selamat hari guru, cikgu. Terima kasih. Nanti cikgu baca tau surat tu. Saya dah lambat ni. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sweet pula anak murid aku ni. Ke hadapan Cikgu Mona. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan saya ingin meminta maaf atas kesilapan yang saya buat kerana tidak menghadiri kelas Cikgu Mona selama 3 hari. Saya harap cikgu dapat memaafkan saya sampai ke hujung hayat saya. Halalkan ya, cikgu. Selamat hari guru daripada Sudin. Begitulah tadi pembentasan teater Budak Hostel yang begitu menarik sekali. Kini memperkenalkan pengarah dan barisan pelakon. Barisan pelakon pembantu bagi watak penghuni asrama. Rafiada Nur Humaira sebagai Cikgu Mona.
Darwish Naufal sebagai Zainal. Ats Arif sebagai Abu. Munir sebagai Farouk. Yunus sebagai Siddiq. Asmaras Aryasmara Saputra sebagai Sudin. Akhir sekali bagi watak Syamir dan juga pengarah cerita Budak Hostel, Harry Daniel. Kini diteruskan lagi dengan pementasan teater Bibitku Got Talent yang mengisahkan seorang pembantu rumah iaitu Nor yang bekerja dengan seorang komposer muzik terkenal. Pada masa yang sama, Nor juga mempunyai bakat dalam bidang muzik di mana Nor mahir dalam memain alat muzik iaitu saksofon. Suatu masa, Musa diselubungi masalah apabila melodi yang dia cipta ditolak oleh penerbit sebuah syarikat rakaman. Persoalannya, adakah Nor berjaya untuk menyelesaikan masalahnya? Antara pelakon yang dinilai ialah Amani Nordin sebagai Nor dan Erin Nabila sebagai Rose. Dari auditorium Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur, kami mempersembahkan teater Bibitku Got Talent. Kata keputusan keluar hari ni, tak ada pun. Nervousnya aku. Sabar, sabar, Noh. Kau boleh punya. Kau boleh menang. Kan, Noh! Ah! Girl! Noh buat apa ni? Girl, bagi balik. Ini phone Kak Noh. Mana boleh? Kak Noh bagi tahu dulu. Kalau tak, Kak Noh bagi tahu ayah. Girl ni. Seram, geram. Kak Noh. Yelah, sini. Ini Kak Noh tunjuk ni, competition yang Kak Noh masuk. Kalau Kak Noh menang, Kak Noh dapat jadi pemain saksofon yang terkenal. Saksofon? Apa tu Kak Noh? Saksofon tu alat muzik lah, girl. Alat-alat tiga level saga tahulah. Tapi apa yang penting sekarang, Kak Noh tak nak kerja kat sini dah. Kak Noh nak tinggalkan girl. Kak Noh, janganlah tinggalkan girl. Janganlah. Lah, rujuk. Saja je lah. Main-main lah. Ayah. Tuan. Amboi, girl. Sibuk burak apa begini? Tak adalah. Tak ada apa-apa pun. Tadi, Kak Noh kata dia nak jadi pemain muzik macam ayah. Muzik apa tu? Saksofon. Saksofon? Ada-ada je lah Kak Noh kamu tu, girl. Dia tu pembantu rumah. Kan? Mana boleh main alat muzik? Amboi anak ibu. Buat apa itu dengan Kak Noh? Puan. Yang ayahnya buat apa dekat sini? Girl, ayah ada cakap tak nak cari ibu baru untuk girl? Ke situ pula awaknya. Awak jangan macam-macam eh. Awak ni dengan Mac pun boleh jadi. Dahlah girl. Girl teman ibu makan dekat dapur. Yelah, ibu takut. Ayah tak nak temankan ibu. Jadi girl temankan eh. Jom, jom. Boleh, boleh, ibu. Bye, ya. Assalamualaikum, Datin. Hai, Datin. Hah? Lirik saya kena reject? Mana boleh, Datin? Dah tak sempat dah, Datin. Ya Allah, Datin. Ya, saya faham, Datin. Tapi bagilah saya sikit masa. Ya, Datin. InsyaAllah, Datin. Ya, saya janji saya akan siapkan secepat mungkin, Datin. Ya, Datin. Datin. Aduh. Tuan. Kenapa ni, Tuan? Tuan ada masalah ke, Tuan? Tuan minumlah dulu. Syarikat tu tolak macam tu je lirik yang saya kompos. Saya dah tak ada idea dah nak buat lirik baru ni. Oh, ya ke? Tuan, saya boleh tolong. Tolong? Main muzik ke buat lagu? Noh, awak kena ingat awak ni pembantu rumah kat sini. Awak mana reti nak kompos lagu macam saya? Tak, Tuan. Tolong apa? Tolong tengok je lah. Saya boleh main alat muzik, Tuan. Betul, serius. Saya tak main-main. Tuan yang tak percaya.
Eh, kau ni, Noh. Dah. Kau uruskanlah kerja-kerja kau. Urusan aku tak payahlah kau masuk campur. Bagi aku uruskan sendiri. Ya, Tuan. Kau ni, Noh. Kau tunggulah. Aku dah famous nanti. Aku tak nak kerja sini dah. Tanda famous lah. Sekarang tak famous lagi. Ish, sedap dah, sedap dah. Benda lagi yang tak kena ni. Tak apa, tak apa. Yes. Banyak masalah. Perlukan pemain muzik baru, kena buat melodi baru, lirik baru. Awak tahu tak stres? Banyak sangat kerja yang saya kena buat sekarang ni. Heish. Tak pelan, Noh. Awak kemaskanlah bilik ni dulu. Saya nak ambil, saya nak pergi ambil angin luar. Oh, baik, Tuan. Abang! Abang! Apa abang buat dengan Noh dalam bilik ni berdua, bang? Abang, sampai tak membuat Ros macam ni, abang? Ha? Berderaan dengan Noh dalam bilik ni, abang! Wait, shut up, Noh! Hei, Noh! Apa masalah awak ni? Tu, menangis teruk sangat tu. Awak ni manja sangatlah. Padahal saya tak sempat nak buat apa-apa lagi dengan Noh. Tak sempat nak buat apa-apa lagi? Apa ni, abang? Ya, Noh! Yes, saya main je lah. Ibu! Dah, jom saya nak keluar ni. Jom. Janji tak apa lagi? Ya, saya janji. Paranoid betul lah bini dia. Sampai tak boleh bercakap dah. Ingat aku nak sangat ke laki dia? Ha? Ingat aku nak sangat ke? Tak nak aku. Not my taste. Buat kerja lah. Oh, ada lagi. Kat sini. Apalah Tuan Musa ni. Tepah je tau. Saya yang kena gemas. Hitam-hitam lah saya. Tuan Musa ada saxophone. Tak pernah pula nampak dia main. Kalau macam tu, baik bagi saya je main. Wow, sedap juga bunyi dia. Woo, siapa yang main tadi? Sedap betul lah. Ini lagu yang Tuan Musa buat. Tengok sikit. Tada 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 tada. Tak sedap. Ih, tak sedapnya. Patutlah kena reject. Mela saya betulkan. Ha. Tambah dinamik. Betulkan grouping. Tambah rest ke? Baru betul. Baru sedap. Sedap juga Tuan Musa punya lagu. Hebat betul lah Tuan Musa. Wah! Lagu ni! Dah lama aku tak main lagu ni. Bolehlah aku main. Betulkan skor.
Kau tahu tak apa kau buat ni? Ni kerja aku. Kau tak buat rumah je kat sini. Kau tak ada hak nak pegang barang aku. Kau tahu tak? Hei! Wan ni garam. Wan, cuba tenangkan diri. Saya minta maaf. Saya tahulah saya ni pembantu rumah je tapi... Tapi cuan, tuan cuba dengar aku ni. Cuba tuan baca bar ni. Ha ni. Saya betulkan. Bacalah. No. Cuba awak main bar ni. Bar ni? Ha. Okey. Jadi, betul lah yang awak pandai bab-bab skor ni. Betul tuan. Main alat muzik pun. Ha. Jadi, apa yang awak bincangkan dengan girl tu, jap-jap, keputusan tu. Kenapa? Betul lah. No. Awak seorang je boleh bantu saya sekarang ni. Ha. Jadi, Datin, macam mana? I rasa genre kali you bawa lebih yang lain lah Musa. And I think I suka sangat melodi ni. And I think kita boleh proceed kot kan? Alhamdulillah Datin. Thank you. Thank you so much Datin. It has been a great pleasure working with you. Nor. Datin Maria. Yes. Kano. Kano, Tony, Kano dah menang. Nama Kano dah ada dalam YouTube. Tengok ni. Saya menang. Tuan, saya menang. Girl. Datin. Saya menang. Betul lah Musa, apa you cakap. Bibi, you memang got talent. Bibi, I memang got talent, Adin. Okay. Macam tajuk filem. Abang, belum. Datin, bila sampai? Lama dah, nak balik. No, pergilah buat air untuk tetamu. Apalah perangai macam ni. It's okay, Datin. Kano, kejap. Ibu, Kano tak payah tadi bibi dah. Tak kemas-kemas semua ni. Sebab, Kak Noh dah jadi artis. Noh dah jadi artis? Ya, Bu. Abang, Noh dah jadi artis, Abang. Lepas ni, Abang mesti tinggal Kak Ros, kan? Lepas tu, Abang dengan Noh, Ros. No, Abang tak boleh buat macam ni. Ros akan bagi segalanya untuk Abang. No, please jangan rampas suami Kak Ros, Noh. Noh, semua tak boleh jadi. Noh! Begitulah tadi pementasan teater Bibikku Got Talent yang mempamerkan keistimewaan muzik. Kini memperkenalkan pengarah dan barisan pelakon. Rafiada Nur Humaira sebagai Girl. Darwish Naufa sebagai Musa. Erina Bila sebagai Rose. Amani Nordin sebagai Nur. Dan memperkenalkan pengarah serta pemegang watak Datin Maria, Anis Nurin Atilia. Kini diteruskan lagi dengan pementasan yang seterusnya, iaitu Pencak Dewi. Cerita ini mengisahkan kehidupan Fatihah, seorang anak yang sengau dan tidak mempunyai keyakinan diri yang tinggi apabila berhadapan khalayak ramai. Malah Fatihah sering dibuli mental, dihina serta diejek oleh rakan-rakannya. Namun, Fatihah mempunyai kecantikannya dari aspek kepribadiannya dan pintar dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Adam, iaitu antara pelajar terbaik di sekolah itu, merangkap satu-satunya sahabat Fatihah yang membantunya. Mempelajari silat merupakan sesuatu yang baru dalam hidup Fatihah. Dapatkah Fatihah meneruskan kehidupannya sebagai seorang yang sengau? Adakah Fatihah akan tabah dalam menghadapi cabaran yang timpa olehnya? Antara pelakon yang dinilai ialah Rafiada Nur Humaira sebagai Fatihah dan Eliana Yusofia sebagai Syasha. Dari auditorium Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur, kami mempersembahkan teater Pencak Dewi. Aduh,
awak ni laju sangatlah nak pergi mana? Awak nak apa lah sebenarnya? Jom saya teman awak balik. Alah, kita kan jiran. Rumah pun tak jauh mana pun. Lorong sebelah-sebelah je. Jom. Kawak lah. Saya malas nak main. Fatihah, saya nak tanya awak sikit boleh? Fatihah! Oh, tadi dekat sekolah, apa yang Syah Syahin degil buat dekat awak? Buat apa? Mana anda buat apa? Fatihah, bukannya sekali ada nampak benda ni tau. Dah banyak kali dah. Tak dah. Fatihah pun tak tahu nak buat apa dah. Bukannya sekali ada nampak benda ni, Fatihah. Dah banyak kali dah ada nampak yang Fatihah kena buli, kena maki waktu rehat. Bukannya Adam seorang je nampak. Tu lah, majoriti dekat sekolah tu. Semua nampak yang Fatihah selalu kena buli. Kadang-kadang, kawan-kawan Adam ada juga bagi tahu Adam kalau Fatihah kena buli. Macam mana? Entahlah, Fatihah tak tahu. Ha! Fatihah pandai silat tak? Silat? Yelah, pandai silat tak? Fatihah? Ya, Fatihah pandai silat. Pernah belajar silat? Mantahlah Fatihah tahu silat. Kalau macam tu, Adam nak ajak Fatihah masuk sekali silat dengan Adam. Nak tak? Fatihah takut Adam. Apa yang Fatihah nak takutnya? Alah, jangan risaulah. Ha, dekat pusat latihan tu, ayah Adam yang jadi tok guru silat dekat situ. Ha, nanti Adam akan informkan dan daftarkan Fatihah. Ha, nak tak? Fatihah kena tanya Umi dululah Adam. Kalau macam tu, tak apalah. Nanti Fatihah bagi borang ni dekat Umi. Kalau Umi izinkan, nanti bawa lah pergi ke pusat latihan tu lah. Lagi satu, kalau Fatihah belajar silat, Syah Syahin The Gang tak adalah boleh kacau Fatihah lagi. Yelah, Syah Syahin The Gang tu rasa hebat. Sebab tu boleh buli Fatihah macam tu je. Lagi satu, orang rasa jealous je dengan Fatihah. Yelah, Fatihah kan cantik, pandai. Jealous? Tak apalah. Adam balik dulu. Fatihah ambil orang dulu. Nanti bawa pergi pusat, ya? Okey, Adam. Okey. Adam balik dulu. Terima kasih, Adam. Sama-sama. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Balik dah, Naomi. Ya, Umi. Buat apa tu? Macam biasalah, Fatihah. Ini je kerja Umi setiap petang. Dah petang kan? Umi? Ya? Yeah? Fatihah nak masuk silat boleh tak? Silat? Kenapa anak Umi tiba-tiba nak masuk silat ni? Fatihah dah fikir dengan betul-betul? Umi, Fatihah rasa inilah keputusan yang terbaik Fatihah buat. Umi tahu tak, dekat sekolah tu kan Umi, Fatihah kena bully, Fatihah kena hina. Umi tengoklah Fatihah ni macam mana. Sebab tu Fatihah nak masuk silat tu. Umi, bolehlah Umi, Fatihah nak masuk silat tu. Baiklah, Umi benarkan. Tapi Umi benarkan ni semua bukan sebab Umi tak sayang Fatihah, bukan sebab Umi tak reti nak didik Fatihah. Umi rasa Fatihah dah besar. Fatihah berhak buat keputusan untuk Fatihah. Biarlah darah pesilat yang ada pada arwah ayah mengalir dalam diri Fatihah. Manfaatkan. Umi tak nak Fatihah ikut cara pemikiran ayah. Okey? Umi ada Fatihah seorang je anak Umi kat dunia ni. Umi ada bau kambing lah Fatihah. Kan Fatihah bau tak? Busuk lah anak Umi. Lagi mandi. Umi ni. Balik sekolah terus mandi. Macam. Baiklah, Tok nak kamu semua buat latihan sendiri. Sebab Tok dah sakit perut dah ni. Dah tak tahan. Dah tu kucil pula. Sampai sini sahaja latihan kita pada hari ini. Sebelum Tok terlupa, Tok ingin memperkenalkan kepada kamu semua
pelajar kita yang baru dalam pusat latihan kita ini. Tok harap semua boleh menerima baik buruk dirinya sebagai ahli baru kita. Baiklah, sampai di sini saja. Semua dah boleh bersurai. Up! Hormat, sedia bela diri, sedia seni. Up! Up! Ha! Ha! Bertikal lidah dengan mereka. Selalu tutang tu. Tapi ada lah. Adam ada juga menceritakan hal ni kepada Tok. Baiklah, macam ni. Apa kata kalau Tok ajar Fatihah gerakan asas persilat? Fatihah okeykan kalau balik lambat sedikit? Boleh Tok. Fatihah letaklah barang dulu. Jom, kita mulakan latihan. Baiklah, mula-mula kita letakkan tangan kita sebegini. Kemudian jatuhkan tangan kita. Dan gulung. Dan up! Allah! Ayah, ayah. Tak apa. Sambung. Baik, ya. Okey. Dia pergerakan dia sama je macam kita belajar tadi. Tapi Adam nak betulkan sikit je. Okey. Pertama sekali, tangan macam ni. Lepas tu macam ni. Lepas tu macam ni. Tangan mesti kena keras, okey? Lepas tu tangan pun kena keras. Setiap pergerakan kita, tangan mesti kena keras, okey? Okey, cuba. Satu lagi. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Ya, betul. Lepas tu macam ni. Yes. Tangan kena keras. Betul. Macam ni. Ayah. Tok nampak yang ada potensi dalam diri kamu tu sebagai seorang pesilat. Darah seorang pesilat memang mengalir dalam diri kamu. Terima kasih, Tok. Baiklah. Sekarang Tok mahu kamu lakukan apa yang telah Adam dan Tok ajarkan seorang diri. Sebelum kita mulakan, Tok mahu kamu menghayati lagu yang Tok akan pasangkan ini untuk menaikkan aura dan semangat dalam diri kamu. Ayah.
minta maaf. Ini lagu Birthday Adam minggu lepas. Baiklah, pada hari ini Tok ingin memberitahu kepada semua di mana pusat latihan kita akan menghantar seorang pelatih untuk mewakili pusat latihan kita ke Festival Silat Tradisional Antarabangsa bagi tahun 2020. Nama yang Tok sebutkan ini, dua orang peserta ini harus bersiap sedia untuk sesi pemilihan. Baiklah, nama yang pertama ialah Nur Fatihah Junaidi. Dan nama yang kedua pula Shasha Brown Junaidi. Baiklah, sila persiapkan diri anda. Kamu dan kamu. Tu rasa kamu lebih yakin. Baiklah, tolong mereka berdua untuk siapkan diri. Baik, Tok. Buka gagang. Seperti yang Tok beritahu kamu semua, Tok akan umumkan siapa pelatih kita yang akan mewakili pusat latihan kita ke Festival Silat Tradisional Antarabangsa bagi tahun 2020. Tahniah diucapkan kepada Nur Fatihah Junaidi. Dan kepada yang tidak menang, sila praktis, berlatih bersungguh-sungguh. Mungkin rezeki anda di masa yang akan datang. Baiklah, sampai di sini saja. Semua dah boleh bersurai. Up! Hormat, sedia bela diri, sedia seni. Up! Ha! Ha! Up! Ha! Up! Ha! Up! Ha! Up! Ha! Up! Up! Shasha, apa yang panas Shasha? Aku panas sekarang ni. Aku panas. Satu hari nanti, kau akan lunyai dalam genggaman aku. Terus.
Weh, kau dengar tak apa dia cakap? Ke kau buat-buat pekak? Eh, mentang-mentang kau dah menang. Sekejap aku cakap dia. Mentang-mentang kau dah menang, kau dah kerja hebatlah kat sini. Kau dengar tak dia cakap apa? Kalau dia tak bagi muka dekat kau ni, sunyai dah kau. Eh, geram aku dengan kau ni. Saya tak fahamlah dengan korang bertiga ni. Nak cakap lagi. Ish, semua kaya-kaya. Semua pandai-pandai. Ah, tahu dah. Tapi sibuk dari kesalahan saya. Dina saya lah. Memang sengau. Okey. Saya minta maaf kalau saya ada buat salah. Tapi saya pun manusia biasa. Macam kamu semua. Saya harap sangat lepas ni kamu semua tak hina saya lagi. Itulah. Ah, dahlah geng. Aku penatlah dengar si budak sengau ni berbicara. Dahlah lembab. Sebutan tak jelas pun mesti nak cakap lagi kan? Eh, jomlah. Jom. Dah sengau tu. Ih, nyapa? Eh, dia cakap ke syair ni? Syair kau lah, lama kan nak umi tu bumi ni? Umi, saya dah bau. Cik balik. Haa, bawa balik. Ah, jomlah kita. Okey, makan ya. Sal. Sal, apa kat sini? Lah, abang tuan guru Fatihah ke? Ah, ini anak Sal, Fatihah. Ya Allah, tak sangka dapat jumpa abang kat sini. Rezeki sangat. Patutlah. Bila abang tengok muka Fatihah ni, teringat dekat arwah bapaknya. Darah pesilat memang mengalir dalam dirinya. Ah, tahniah diucapkan kerana Fatihah mewakili pusat latihan kami ke Festival Antarabangsa bagi pesilat tradisional bagi tahun 2020. Alhamdulillah, syukur sangat. Ah, lepas ni Sal akan pastikan Fatihah berlatih bersungguh-sungguh. Terima kasih sangat abang. Kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Begitulah tadi pementasan teater Pencak Dewi yang mempamerkan keistimewaan seni silat yang semakin ditelan zaman. Kini memperkenalkan pengarah dan barisan pelakon. Haifahana Fainatul Iklisyah dan Israel sebagai pesilat. Darwish Nafa sebagai Adam. Erin Nabila sebagai Umi Salmah. Arias Marasaputra sebagai Tok Guru. Eliana Yusofia sebagai Syasha. Rafiadah Nurumaira sebagai Fatihah. Dan memperkenalkan pengarah serta pemegang watak pesilat, Nurul Hanika Dania. Pementasan yang seterusnya bertajuk Dua Hala yang mengisahkan dua beradik kembar yang merupakan anak yatim piatu iaitu Apan dan Ipin yang menetap di rumah anak yatim Kasih Humairah. Mereka mempunyai kepintaran dalam bidang tersendiri tetapi hanya Apan sahaja yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Pada mulanya, Apan sering dipuji manakala Ipin sering dibandingkan kepadaiannya dengan Apan. Ini menyebabkan Ipin mula berasa tidak puas hati dan cemburu terhadap Apan. Dari situ, bermulalah pergaduhan di antara dua adik-beradik itu. Adakah keadaan di rumah anak yatim Kasih Humairah akan menjadi huru-hara? Adakah kedua-dua adik-beradik ini akan berbaik semula? Antara pelakon yang dinilai ialah Arias Marasaputra sebagai Apan dan Harith Daniel sebagai Ipin. Dari auditorium Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur, kami mempersembahkan teater Dua Hala. Apan, Apan duduklah sini sekejap. Apan, Apan tolonglah Ipin. Ipin tak tahulah nak bagi tahu macam mana dekat Tok Piang. Ni otak Ipin ni. Dia tadi serabut tau tak? Eh, Ipin, bukankah selama ni Ipin cakap dekat Tok Piang tu yang Ipin gagal? Ha? Ipin cakap je lah macam biasa. Tok Piang, maafkan Ipin ni. Ipin tak dapat buat macam apa yang Tok Piang nak. Tapi tak apa, Ipin janji. Ya, Ipin akan kemaskan dapur Tok Piang selalu. Ha. Pan, ikutkan hati Ipin ni nak je bagi tahu macam biasa. Tapi ini SPM. Boleh ke Ipin guna kayak tu lagi?
Tanta, Tok Pian tu pun dah hafal lah ayat tu. Ipin rasa Ipin nak lari lah. Ipin, kita ni 17 tahun tau. Lari-lari daripada masalah ni bukan cara seorang remaja menyelesaikan masalah. Siapa lah Ipin? Ipin, Ipin dah ada idea ke nak bagitahu apa kat Tok Pian? Sudah, Ipin nak cakap yang selit keputusan Ipin hilang. Ipin, Ipin ingat Tok Pian tu baik-baik afiah ke Ipin? Apa Ipin? Dah pukul berapa dah ni? Awet dah balik-balik lagi ni. Kita ni orang tua-tua tu. Risau orang tua-tua, dia pun tak faham ke? Kita ni dah dari cari duduk risau pasal risau depo lah, pasal apa-apa lah. Apen! Amboi! Kita ni dari tadi duduk risau pasal depo. Depo duduk sini lepak macam dekat kedai mama. Duduk sengih-sengih macam kan busuk. Ni awak duduk balik lagi. Ni apa ni, Pen? Dah. Tok Piang tak marah eh. Tok Piang tanya je. Awak hampa berdua tak masuk lagi. Nak kata rumah jauh, tak juga. Tinggal nak masuk je. Apan bukan apa, Tok Piang. Apan takut nak tunjuk ni je. Ya Allah, Pen! Ya Allah, Pen! Betul kan ni, Pen? Ya Allah, suka lah tu! Saya nak tak lebih pula. Ya Allah, Pen. Amboi, Pen. Han bagi sorang-sorang je kau. Tok tahu dah, Ipin takkan bagi alasan sama nak kemas dah potok. Mainlah sini, share dengan Tok. Okey ke? Dah okey. Kalau okey, berapa Kalau dah okey... Kalau dah okey, tak apa eh. Mainlah sini. Ipin dah tahu. Apa pun keputusan yang Ipin dapat, Tok Pian kena janji. Yang Tok Pian takkan marah-marah, tak ada drama-drama dan tak boleh emosi. Hanya buat. Han tahu tak? Azam Tok tahu ni tak nak marah-marah dah. Tok tahulah nak kahwin emosi Tok. Jom, sana. Mari sini. Ya Allah, Ipin! Han belajar ke? Han tidur kat sekolah ni, Ipin! Ya Allah, Tok tak tahulah apa jadi dengan Han ni. Tok pelik tau. Han pa berdua ni kembar kan? Otak sama sak. Perangai sama skema. Bendoi sama bendoi. Tapi awal Han tak pandai lagu abang Han ni. Lah ni apa nak jadi kahan lantak pi? Nak masuk rumah ke ada ke? Dan lagi satu. Kalau Han tak dapat nak masuk universiti, jangan tanya kenapa dengan Tok. Hei! Nak Tok. Tok, apa ni? Tok cakap Tok tak nak marah-marah. Han diam! Suruh Tok cabar pula Han! Tok! Ipin bukan minta pun benda ni jadi Tok. Ya Allah Ipin! Bukan pasal minta tak minta Ipin. Han Tok tak pernah nak usah. Hei! Dah! Tok nak masuk. Nak pergi urut kepala otak Tok ni. Macam dah ada urat yang terputih. Apa? Han masuklah ni. Pin masuk. Tapi tu Ipin sebelum bukan... darah Tok naik sampai kepala otak Tok, Han pilih. Han nak Tok buka ke kuda kat sini ke? Han tak nak. Han nak Tok pergi ambil sendok dengan kuali buat Han masak dadai. Hei, masuk. Tok, berapa lama nak masak dendam ni tu? Setelah. Ipin dah agak dah. Tok Piang tu mesti bising punya. Alah Ipin. Tok Piang tu marah sekejap je. Nanti dia okeylah tu. Apa nak masuk dalam ni? Jom kita masuk, kita mandi-mandi. Lepas tu kita lawan Chan. Nak tak baby? Dah lah. Abang boleh lah, senang. Nak masuk terus boleh nak mandi-mandi. Ipin ni masuk nak kena buat ayat lagi, nak fikir time makan. Lepas tu nak mandi lagi. Serabut tahu tak? Tambah macam tu sekali ya Ipin fikir. Is. Jauh sangat tu. Apa kata Ipin baby masuk je dalam. Baby buat dia muka sama baby dan teruskan perjalanan anda. Ha, mudah. Lepas tu, kalau baby... Dah lah tu, Pan. Ipin ni dah 17 tau. Malulah. Kalau apa nak masuk, apa masuk je lah. Ipin tak terasa pun dengan Tok Piang tu. Betul eh? Apa masuk dalam eh? Jangan tu apa masuk dulu eh? Apa nak main dengan Itik ni? Bye-bye. Dua beradik ni. Kita ingat kita dah terkentang kentung kat dapur tu. Dia pun bijak lah juga nak naik dulu ke, nak mandi dulu ke, apa ke. Ni tak? Dah masuk dah. Dia pun masih ikut pintu mana ni?
Ah, boleh gila lah Tok fikir macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Set no. Siapa datang ni? Hei. Ah, awak. Awak panggil Cik Puan. Cik nampak muda ke? Panggil Cik Tok Pia. Ah, pasal apa ni? Oh, ni saya tanya. Raja yang bernama Muhammad Afan Ashraf ni tinggal ke rumah anak yatim Kasih Humairah ni ke? Oh, Aban. Ah, dia memang tinggal sini. Saya selaku pengasal rumah ni. Ah, kenapa ya? Alhamdulillah tak salah. Saya ni guru kepada Afan. Ni surat tawaran untuk Afan. Surat ni surat tawaran daripada University Sains Malaysia. Tadi saya cari dekat sekolah. Tapi itulah kawan-kawan dia kata dia dah balik dengan adik dia. Tu yang saya ke situ. Universiti apa nama tadi? University Sains Malaysia. University Sains Malaysia? Puan betul ke ni, Puan? Ya Allah, Ipik! Apaan? Sukanya tu. Awak ambil awak, Puan. Nasib cikgu ni main rumah. Terima kasih, Laiton. Zubaida. Apa nama tadi? Tak apa. Lain hampir balik, no? Nanti saya abang kat dia. Ya, sukanya tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Puan. Cinta itu boleh diumpamakan bagai makan sambal belacan. Walau pedas hingga mengalir air mata, namun masih dimakan jua. Berikan tepukan gemuruh kepada bakat sepenuh Muhammad Isik Izzet dalam menjendakan sebuah lagu sungguh merdu. Ada bakat, tak boleh juga kalau tak pandai macam Apan. Pin, Ipin. Sayangnya lah kau tak pandai, kan? Ipin, kenapa cakap macam tu? Orang ada bakat ni, bukannya tak boleh berjaya dalam hidup dia walaupun dia kurang pandai dari akademik. Orang yang ada bakat pun boleh berjaya tau. Boleh buat duit. Ipin, Apan nak tanya sikit boleh? Macam mana Ipin buat lirik, melodi tu semua, eh? Entahlah. Ipin pun tak tahu. Pan, nak tanyalah. Best tak jadi pandai? Selalu dipuji, dipandang, semua itulah. Lagi-lagi, Apan ada kembar macam Ipin ni. Lagilah orang selalu bandingkan kita. Cuba Apan bayangkan. Mana Apan pergi, mesti semua orang cakap macam ni. Ipin, kau tak belajar ke dari abang kau? Aku tengok keputusan korang berdua tu macam langit dengan bumi. Kalau ada yang lagi atas pada langit tu, macam itulah keputusan korang berdua. Ipin, kenapa cakap macam ni? Apan tak suka lah. Mana tipu Apan ni? Apan tak suka lah Ipin cakap macam tu. Ipin tahu tak? Semua ni rezeki je tau. Mana tahu nanti Ipin lagi berjaya kat luar sana daripada Apan? Kita tak tahu. Ipin bukan apa, Pan. Apan tengoklah sendiri Tok Pian tu. Asyik-asyik nak bagi Ipin ni rasa down. Kalau lah Ipin ni kaca, setiap masa dia nak pecahkan, lepas tu down balik. Lepas tu pecahkan balik. Ambul, Tok sangat tu Ipin fikir. Tok Pian tu sebenarnya, dia sayang kat kita. Sebab tu lah dia marah kita. Yelah, kita kan membesar depan mata dia. Dia mestilah nak tengok kita ni berjaya macam Baba dengan Umi. Tak Zohor asam. Tak asam maghrib. Tak maghrib isyak pula. Lepas ni pagi subuh tu habis tu bagi salam belah kiri. Tak tahu hampa ada beradik dah ada kat sini no? Boy, dah tak mau masuk rumah ke? Tahu dah habis sekolah. Mai makan buah. Buah? Sabar. Bagi tu ambil dulu. Ambil. Abang. Tadi, cikgu Han ada main sini. Dia bagi Tok surat ni. Tok tahu dah surat ni tulis apa. Lah ni Tok nak Apan baca sini. Baca, baca. Tok! Tok pada pertawaran tu! Tahu! Tok! USM tu! Pin, tengok ni Pin. Apa dapat tawar ke Pin? Pin tengok apa Pin? USM Pin! Tok! Alhamdulillah! Tok syukur sangat! Lepas ni, Apan nak makan apa? Abang habak mai dekat Tok, no? Amboi! Hantar kaki, hantar kaki! Sebab tu lah tak pandai lagu Abang Hang ni! Tok nak pergi masuk dapur dulu, nak tengok bahan apa je dah habis. Tok masuklah!
Surat tu jangan buang. Lepas ni bagi Tok. Biar Tok bingkaikan sukanya tu. Ah, ni lagi satu. Anak-anak Tok dah pukul berapa dah ni? Lepas tu kelas ngaji batal lah. Masuk cepat. Baik Tok. Kalau Umi dengan Baba ada lagi, mesti dia bangga dengan Apan. Tapi kan Umi, Apan dengan Ipin dah tak rapat macam dulu dah. Ipin salah faham dengan Apan. Tapi tak apa. Mereka yakin yang Ipin akan berjaya juga satu hari nanti. USM eh? USM. Kos! Kos! Kos dia berapa? Ih! Tingginya kos dia! Aduh, macam mana nak bayar ni? Kerja! Tapi nak kerja apa pula? Aduh... Apan? Dia kat mana? Seorang je? Kak Dina. Apan, seorang je hari ni. Budak-budak semua ada kelas mengaji dengan Tok Piang. Kalau tak, Apan dah lama dah kata dia orang. Tak juga kan? Ni Kak Dina dah nak balik dah ke? Tok yang suruh. Tapi Tok nampak gembira. Ni mesti sebab Rizal Apan dengan Ipin ni kan? Tak nak share ke dengan Kak Lina? Tak ada lah. Keputusan kita orang tak gempak pun macam keputusan SPM Kak Lina. Apa cakap macam tu? Kak Lina ni kalau tak usah tak macam ni pun. Ni tukar topik lah kan? Apan dapat 7A? 7A okey lah tu. Buat IA Ipin? Ipin dia dah berusaha dah. Tapi rezeki tak berpihak kepada dia. Tetapi Ipin rajin. Tak apa, Kak faham. Mungkin rezeki Ipin kat luar kan? Takpelah, Kak Lina balik dulu. Lambai. Kak Lina, Abang nak pinjam surat khabar tu boleh? Esok Abang pulangkan balik. Ambil. Terima kasih Kak Lina. Sama-sama. Ni boleh bagi budak-budak ni. Dengar je lah apa-apa yang kata ni. Pada 17 April 2017, pihak Astro ada mengadakan pertandingan mencipta lagu bagi kategori lepas dia. Johan akan mendapat hadiah lumayan seperti membawa pulang RM12,000 tunai dan berpeluang memasuki Akademi Muzik. Dia siapa? Okey, lepas tu? Ipin ada bakat tau. Apa kata Ipin cabar diri Ipin? Lepas tu, Ipin buktikanlah dekat Tok Piang tu yang Ipin pun boleh berjaya macam Apan. Lagipun, Apan nak masuk USM tu perlukan kos yang tinggi. Tapi, Apan tak mampu. So, Apan rancang kalau Ipin masuk pertandingan tu, kita dua-dua dapat apa yang kita nak. Apan dapat masuk Akademi Muzik Sabah, Ipin pula dapat masuk USM. Tapi kalau Ipin tak nak, tak apalah. Apan cadangkan je. Kau masuk dulu eh. Apan, duduklah dulu. Ipin setuju. Sekejap. Tapi sempat ni nak buat lirik tu. Kalau Ipin nak suruh Apan buatkan lirik, Apan boleh je tolong sikit-sikit. Tapi kalau Ipin nak suruh Apan buat
Melodi tu kapan tak boleh nak buat. Ipin setuju ke? Ipin kata nanti kan. Ipin fikir dulu. Hei, manalah dua beradik ni? Hei, lepas ni kalau tak sampai lagi, cik sendiri pergi sana. Sabar tu, sabar. Kita kira sampai lima dululah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Hei, mana pergi dorang ni? Risaulah. Sabar, kita kira lagi sampai lima. Kira lagi lah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat suku. Empat setengah. Mana orang ni? Penat lah kira orang ni. Assalamualaikum. Mai dah. Tok Piang. Tok Piang buat apa tu kat luar ni? Lah, Tok Pian tunggu hampa berdua lah. Tak sabar nak tahu keputusan. Ha, mana? Kalau ia pun Tok Pian, Tok Pian duduk lah dekat dalam. Ha, tak apa, tak apa. Ha, pasal keputusan tu, Apan tak tahu lah nak cakap macam mana. Tok Pian, tanyalah sendiri kat Ipin. Tok Pian, Ipin minta maaf eh. Ipin tak apa nak buat Tok Pian gembira. Tok dah agak dah. Hang ni Ipin bukan setakat tak pandai akademik. Lah ni bukankah benda muzik semua ni makanan hang? Tapi kan Tok Pian... Tapi, Ipin dah berjaya. Ya Allah, Ben! Ben, betul ke ni, Ben? Ui, 12,000, Ben! Juara! Ben, betul ke hang main dengan duit ni, Ben? Ben, betul ke, Ben? Ui, betul lah, Tok. Jangan main-main tau. Lagu yang kita cipta ni pasal keluarga kita. Dah-dahlah hang ni, Ben. Mainlah masuk. Tu ada masak sedap-sedap. Lepas ni hang berdua nak makan apa? Habang main kat Tok, nak? Itu kat Tok, masuk. Demikianlah tadi pementasan teater Dua Hala yang telah memberikan pengajaran kepada kita. Kini memperkenalkan pengarah dan barisan pelakon.
Anis Durin Atilia sebagai Cikgu Hamidah. Erin Nabila sebagai Tok Piang. Aryas Mara Saputra sebagai Apan. Harik Dinya sebagai Ipin. Dan memperkenalkan pengarah serta pemegang watak Kak Lina Rafiadah Nur Humaira. Para penonton akan disajikan dengan pementasan teater Bentik Muda Masak Bening yang mengisahkan adik-beradik yang sibuk mengemas dan menghias rumah untuk persiapan Hari Raya Aidilfitri. Semasa persiapan, mereka terjumpa sekotak penuh dengan barang-barang arwah ibu mereka. Mereka terbaca buku resepi arwah ibu mereka lalu bersetuju untuk memasak masakan kegemaran ayah mereka iaitu Bentik Muda Masak Bening untuk memujuk hati ayah mereka. Pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh mereka semasa mencari bahan-bahan untuk menyediakan hidangan tersebut. Dapatkah mereka memujuk hati ayah mereka? Adakah mereka berjaya menyediakan masakan Bentik Muda Masak Bening? Antara pelakon yang dinilai ialah Erin Nabila sebagai Muna dan Putri Irina sebagai Maria. Dari auditorium Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, kami mempersembahkan Bentik Muda Masak Bening. Kak Long, oh Kak Long, kau dah beli baju raya ke belum? Lupalah nak beritahu. Kak Long dah beli dah dengan ayah semalam. Dan tema kita tahun ni warna merah. Cantik tak? Tengoklah ayah mau mamak esok. Mesti handsome punya. Kak Long, dah okey ke belum lampu ni? Nak pergi lagi? Okey lah tu. Bila, kau sapu sikit bawah ampayan tu. Banyak sangat ada kering. Okey, Mat. Ambil basuh bumbu buat sana. Adik! Allah, kalau aku jatuh tadi macam mana? Ya kak ni, ni kalau basuh ni jatuh lagi teruk tau. Pecah mu habis. Dah lah tu, bising tau tak? Sebelum akak campak korang semua dalam sungai baru tau. Mila, Mamat, sambung cek ni. Gaduh je kerja korang, Mila. Penat nak melayan ni. Sayang lah dia. Assalamualaikum. Wah, Muna, pandainya kau dengan adik-adik kau hias rumah. Biasalah Kia, mak aku kan dah tak ada. Ayah pun selalu sakit. Jadi aku je lah yang nak kena jaga diorang semua ni. Kalau harapkan si Maria ni, okey lagi. Tapi kalau Mila dengan Mamat tu, tak sebulu langsung. Gaduh je kerja. Oh iya ke Muna? Muna? Ya? Yeah. Adik kau Mamat tu kan? Dia single lagi kan? Ewa. Kau cantik-cantik lagi mana? Nak ngorak adik aku kan? Ish, kau ni kan? Aku nak pergi pasar je lah. Nak pergi beli ikan masin. Yelah, tiba-tiba teringin nak makan kari ikan masin. Muna, agak-agaknya kalau tambah dengan sambal belacan, sedap tak? Sambal belacan? Lah, kamu rupanya Kia. Ingatkan siapalah tadi. Mak Tom sihat? Pak Cik ada rupanya. Mak jemtu-jemtu je lah dekat rumah. Hashtag lonely katanya. Pak Cik. Mak sebenarnya ada jemput Pak Cik dengan keluarga Pak Cik untuk datang ke rumah. Sebab ada barbeku katanya. Yelah, esok kan raya! Barbeku? Barbeku ke barbeku? Yelah, pesan dekat mak kamu tu, kami sekeluarga datang lepas habis berbuka. Cakap kat dia yang pakcik ni kira salam. Hashtag
sini pun lonely juga. Amboi, ayah pun satu eh. Ah, dah lah Kiah, kau nak pergi ke pasar kan? Ah, ni dah sampai kari kau masin tu. Kalau boleh, kau duduk. Kalau untuk sekali, okey? Bye, bye. Cuk, cuk, cuk. Hei, kacau orang tu. Hai. Lah, ayah ni kenapa ni lah? Ayah cuma... Cuma apa ayah? Ayah cuma teringat dekat. Dekat apa ayah? Lah, ayah teringat dekat Maktum lah. Yelah, hashtag lonely kan? Lah, ayah kan dah ada girlfriend lah sekarang. Ayah ya, mesti lupa kita orang nanti kan? Susah lah nanti mesti ada adik-adik baru. Ha, yelah. Ayah tahulah ayah yang ni dah tu kerepot. Hidup ayah ni memang layak bersorangan. Kamu semua, mana saya ayah lagi dah? Ayah ni, lepas kamu semua dah kahwin nanti, semua tinggalkan ayah. Apa ayah buat, semua salah. Ayah. Tak apalah, ayah sedar diri. Ayah ni memang hidup bersorangan je. Ayah. Ayuh, Kak Long. Tengok, apa Kak Long dah buat? Kau pun tamu. Eh, sudahlah. Kak Ngah tak suka tau tengok ayah marah-marah macam ni. Esok dah lah nak raya, kan? Yelah, Kak Cik pun sama. Tapi nak buat macam mana? Habis tu sekarang nak buat apa? Kau salah. Eh. Alah, kau tahulah. Ayah tu kan keras kepala. Nak ke dia dengar pujuk kita? Eh, dah. Jom sama kemas. Ah, Kak Ngah tolong Kak Long kat kotak. Yelah. Betik muda, bendi, pucuk ubi dengan ha ikan masin. Ya, yeah, kita boleh buat lauk ni untuk pucuk belah ayah, kan? Ha, yes. Tapi bahan kita semua dah habis. Lah. Ha, tapi kita boleh pergi beli kan? Ha. Alah, tapi duit raya banyak habis. Okey, kejap. Apa je bahannya? Betik muda, bendi, lagi pucuk ubi, cili. Ha, ikan masin. Ha, kita boleh cari bahan-bahan tu semua. Ha, Maria, yeah. Kau pergi ambil petik muda dengan Benny kat kampung kita. Bila okay. Kau pergi petik pucuk ubi dekat belakang rumah. Mamat, nah. Kau ambil ni pergi beli ikan masin. No. Go. Baik, aku siapkan tempat buka. Nak luar ke dalam? Luarlah, lagipun hari ni harilah berbuka. Selamat Hari Raya. Minta mak duit sepotong RM2. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Buku resepi Wowers. Selamat Hari Raya. Minna aidil wafaizin untuk semua. Oh, Raya. Gantung! Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau tanya apa benda korang ni? Macam ni, tadi Kak Ngah nak ambil buah betik ni lah. Tapi pokok tu tinggi sangat. Dah tinggi tu Kak Ngah panjat. Tak perasan pula ada sarang tebuan kat situ. Dah kena kejar Kak Ngah. Terjun lah masuk sungai. Tengok ni pasal lencun. Macam-macam lah kau ni. Nanti baik ambil betik dengan dandy tu. Ha, kau pula Kak Ngah? Tadi Kak Cik pergilah beli. Kak Cik pergilah petik pucuk ubi ni dekat belakang rumah tu. Ha, pas tu ada anak kucing dan semak samun tu. Lepas tu, orang pergilah dekat semak samun tu.
Tak tahu pula dalam tu ada minyak habis gatal dalam badan ni. Dah. Sini. Bawa barang-barang ni semua dekat dalam bilik. Jangan sampai ayah nampak. Faham? Ayah nampak apa? Ayah tak tidur ke? Kamu ni kenapa, Kak Long? Kan tengah petang-petang ni, mana boleh tidur? Ya Allah lupa pula. Mila, Maria, apa teruk sangat rupa kamu ni? Tadi Kak Kangah mandi sungai, Ayah. Ni yang sejuk. Kak Cik pula pergi tanam sayur. Penatlah, Ayah, tanam sayur. Yalah. Ni, pergilah naik siap-siap. Teruk betul buka rupa kamu. Cuba-cuba naik. Okey. Apa yang kamu sorok tu? Ayah, matang! Kalau. Ayah. Yalah. Kamu ni memang sukakan kenakan Ayah. Elok Ayah dah ada mood ni, terus hilang balik mood Ayah. Ayah. Kau lah ni, Dik. Mana? Kak Long. Ikan masin dah habis. Tokek tu cakap. Dek. Ikan masin sudah habis lah, Dek. Esokan sudah dah, ya. Macam mana ni? Takkan lagi kat laut pula. Amboi, Kia. Dari pasar ke tu? Kau beli apa itu? Hai, Muna. Mamat pun ada. Mamat. Assalamualaikum. Salam. Tadi aku pergi pasar. Aku pergi beli ayam, daging dengan sausage. Itu je lah. Lupa pula. Aku tadi boleh banyak ikan masin, ya? Maklumlah, esok kan raya. Jadi, aku dapat diskaun raya 50% off. 50%? Jadi, apa salahnya kalau aku nak borong semula, kan? Betul. Baliklah dulu, ya? Bye! Kia. Aku nak minta tolong kau sikit, boleh? Ya, apa? Bolehlah. Boleh tak aku nak ikan masin? Ha? Ikan masin ni? No. Aku nak masak apa nanti? Bolehlah Kia nak sikit. Tak boleh. Sikit ke? Banyak ke? Apa yang keluarga aku nak makan nanti? Masaklah ni Kia sekarang ni. Kau je makan ikan masin tu. Bagi sikit. Tak bolehlah. Kalau aku bagi kau pun, kau nak tukar dengan apa? Ikan ni limited edition. Macam ni. Sebenarnya kan Kia, yang teringin sangat amat ikan masin tu Mamat. Mamat? Nampak tak chemistry tu, Nay? Iyalah Kak Kia, Mamat teringin sangat nak makan ikan masin ni. Lagi-lagi kalau ikan masin tu Kak Kia yang bagi. Yalah, Kak Kia kan bagi bulan 14. Mesti ikannya pun sama. Kalau macam tu, Mama ambillah banyak-banyak, ya. Nah, ambil. Ambil banyak-banyak. Makan banyak-banyak barulah boleh bersama banyak-banyak. Betul. Bersama banyak-banyak. Berjodoh banyak-banyak. Dah lah, Mama. Bye. Baik, Kia. Terima kasih. Ya Allah, dapat! Ya, dia bagi. Kak Long, kau ni dah siap ke belum? Kak Cik, ayah mana? Ayah tengah tidur depan TV. Okey. Biar Kak Long pergi masak. Mamat, kau pergi pasang lampu tu betul-betulkan sikit and then sambung cek. Mila, kau pergi alihkan basikal tu, sapu daun-daun sikit. Maria, pergi siapkan pangkin. Sekarang juga! Go! Okey. Baik, aku buka lagu baru. Maria! Sibuk! Hai, Assalamualaikum. Saya DJ Lan dari Raya Rock FM. Saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk semua Muslimin dan Muslimat yang setia mendengar Raya Rock FM. Semoga lebaran yang tiba ini dapat menghadiahkan kenangan terindah untuk kita. Eratkan silaturahim dengan ahli keluarga di kampung halaman, ya. Dan kita pastinya cari kesempatan untuk mendekatkan lagi hubungan yang terjalin dengan sanak saudara. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari kami, tim Raya Rock FM. Kak Long mana? Dah nak berbuka dah ni.
Kak Long tengah masakkan untuk ayah. Oh. Yasmin. Yasmin. Sebenarnya kan, Ayah, satu hari ni Kak Nga, Kak Cik, Kak Long, Mamat bersusah payah nak cari bahan untuk masak makanan kegemaran Ayah. Sebenarnya, kita orang nak minta maaf sebab selalu sakitkan hati Ayah. Yelah, lepas Mak meninggalkan, kita orang banyak sangat menyusahkan Ayah, kan? Dan kita orang buat semua ni sebab nak balas balik jasa Ayah dan jaga kita orang dari kecil sampai besar, kan? Cuba yang rasa-rasa. Sedap. Sedapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kamu rupanya Kia. Esok hari sekali. Barbecue ya. Lepas kami sekeluarga habis berbuka, kami datang ya. Alang-alang kamu dah ada ni, marilah kita makan sekali. Tak apa. Kami bertiga ni datang sebenarnya nak buat barbecue kat sini lah. Alang-alang tu nak satukan dengan majlis meminang. Meminang? Meminang? Siapa pula lah yang berkenan dekat anak-anak aku ni? Bukanlah Osman. Bukan si anak. Tapi meminang si Osman. Ayah! Assalamualaikum, Osman. Allah. Tertinggal apa lagi? Sabar. Alunglah. Wah, bagusnya. Tapi dah maghrib dah ni. Kita kena solat. Siapa yang imam? Mamat dah. Mestilah saya yang imam. Baguslah macam tu, Osman. Dah berumur pun masih rajin, kan? Iyalah. Manalah tahu nanti saya imamkan awak. Begitulah tadi pementasan teater Betik Muda Masak Beneng yang begitu menarik sekali. Sekarang mari kita memperkenalkan barisan pelakon dan pengarah. Rafiadah Nur Umaira sebagai Kak Esa. Eliana Yusofia sebagai Kia. Aryas Mara Saputra sebagai Ayah. Darwish Naufa sebagai Mamat. Anis Nurin Atilia sebagai Mila. Putri Edina sebagai Maria. Erin Nabila sebagai Mona. Dan memperkenalkan pengarah dan pemegang watak maktum, Amani Nordin. Kini, diteruskan lagi dengan pementasan yang seterusnya iaitu Ranjau. Ranjau mengisahkan perhubungan empat adik-beradik anak Mak Laila iaitu Ijam, Sheila, Wahid dan Ajib yang kian renggang akibat satu insiden yang terjadi. Ajib, anak bongsu Mak Laila telah dituduh membunuh bapa kandungnya sendiri. Oleh kerana masih di bawah umur, Ajib dimasukkan ke dalam sekolah Henry Gurney. Semenjak itu, Mak Laila sering bersedih dan termenung manakala anak-anaknya yang lain sering sindir-menyindir dan bertegang urat akibat tidak mempercayai sesama sendiri. Dapatkah keluarga ini berbaik semula? Adakah Mak Laila menerima segala dugaan yang dialami dalam keluarganya ini? Antara pelakon yang dinilai, Anis Nurin Atilia sebagai Mak Laila,
dan Nurul Hanika Dania sebagai Sheila. Dari Auditorium Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, mempersembahkan Ranjau. Ajib! Puan, tolong beri kerjasama. Ajib, Ajib jangan tinggalkan Mak Ajib. Tolong Ajib jangan tinggalkan Mak Ajib. Mak, Ajib tak salah, Mak. Ajib tak masuk benda ni, Mak. Mak! Ajib! Mak ni kenapa sebenarnya?
Wahid belikan semua benda ni untuk gembirakan mak je. Kalau macam ni tiap-tiap hari, penatlah. Wahid buat semua benda ni sebab Wahid sayangkan mak. Takkan tu tak faham lagi. Mak, abang ingat mak kat dalam tadi? Dah habis kerja dah? Dah. Baru je lepas lawat Ajib tadi. Ya, macam mana Ajib sekarang? Sihat? Alhamdulillah, mak. Sihat je ibu. Alhamdulillah. Dah besar dah nak mak seorang tu ya. Rindunya dekat budak tu. Mak ni, duduk tanya-tanya pasal budak tu. Baik tengok, tak ada pula mak ikut Abang Ijam tu. Pergi tengok budak tak guna tu, ha? Wahid. Biar dia tu, mak. Ah, mak. Mak dah tahu tak? Ajib dapat straight A dalam ujian akademik dia. Betul ke ni? Betul, ya Allah, mak. Alhamdulillah. Ah, ni lagi satu. Dia cakap nanti dia dah keluar, dia nak mak yang sambut dia dulu. Rindu sangatlah tu dekat mak. Apa benda? Budak tak guna tu nak balik rumah ni? Budak tak guna tu nak jejakkan kaki dalam rumah ni? Heh, dia tak sedar ke dia tu siapa? Dia tu dah anak tak guna. Anak jahanam dalam rumah ni. Wait. Apa masalah kau ni? Kau jaga sikit mulut kau tu boleh tak? Kecil hati mak. Wait. Kecil hati mak. Kecil hati aku tak fikir. Aku dah lama sabar ni orang dalam rumah ni duk sebut pasal nama dia. Dah tak ingat ke budak tak guna tu buat apa? Ya Allah. Apa masalah korang berdua ni, ha? Daripada luar akak dah dengar dah suara korang bertengkar. Hei, sudah-sudahlah. Korang dah besar panjang dah tu. Aku yang duduk pemata mak hari-hari pun mak tak kisah. Sibuk sangat pasal budak tak guna tu. Eh, tak ingat ke budak tu tak buat? Buat apa, ha? Disebabkan budak tu lah, abah mati! Oi! Kau, Pan. Kau jaga sikit dulu, kau tu boleh tak? Hasan! Kau nak tumbuh aku, ha? Eh, kalau tak disebabkan nak kesayangan mak tu, keluarga kita tak jadi macam ni, kau tahu? Ya Allah, sudahlah tu Wahid. Apa masalah Wahid ni, ha? Asyik mengungkit je. Wahid, kita tutuplah buku lama Wahid. Buka buku baru. Masa bukannya boleh diputar balik. Asal kau ni, ha? Sibuk sangat nak backup dia. Sebab walau apa pun jadi dekat dia, dia tetap adik kita, Wahid. Dia adik kita. Adik? Adik yang jahanamkan keluarga dia sendiri. Adik yang pecah belahkan keluarga dia sendiri. Adik yang bunuh bapak dia sendiri. Macam tu kena mati! Woi! Sudah! Sudah! Jangan bergaduh! Anak mak tak salah. Semua anak mak tak salah. Mak yang salah. Mak rehat dulu ya, mak. Mak tertekan tak, sangat. Tak, Sheila. Mak tertekan sangat. Ya, mak terangkan semuanya. Mak, abah kau ugut, mak. Kalau mak tak bagi geran tanah rumah ni dan duit baca haji pada dia, dia nak buat sesuatu pada haji. Kau tak tahu. Kau tak tahu apa kau selalu minta duit. Berfoya sana sini. Kau tak tahu. Bila dia cakap macam tu, mak buntu. Mak dah tak tahu nak buat apa. Ya, mak cederakan abah kau. Sampai abah mati. Macam tu ke, mak? Jadi selama ni kami hanya salah faham. Dan Ajib tu, Ajib cuma mangsa keadaan yang cuba tolong abah waktu tu ke, mak? Macam kau. Mak. Ajib, mana mak dah mati? Tujuh tahun, mak, Ajib duduk dalam penjara tu. Mak langsung tak datang jenguk Ajib. Kira salam dekat Ajib pun tak. Selama ni, Abah Ijam yang tolong Ajib.
Hari ni pun Abah Hijam juga yang dah tak ambil. Tapi bila Haji dengar Mak cakap macam ni. Haji, ampunkan Mak Haji. Mak tahu salah Mak Haji. Sebab tu Mak tak datang jenguk kau, Haji. Haji. Haji tak sangka, Mak. Sebab Mak keluarga kita jadi macam ni. Sebab Mak keluarga kita pecah pula. Sebab Mak Wain peti kaki. Kenapa Mak? Kenapa Mak terikut? Apa salah? Sudah-sudahlah tu, Wain. Mak Wain, maafkan Mak, Wain. Memang Mak yang salah. Ha? Kenapa Mak pentingkan diri sendiri? Ha? Apa Mak jadi seorang Mak? Haji dah lama maafkan Mak. Mak janganlah macam ni. Haji sayang Mak. Haji, ambil Mak kat situ. Abang, kita tunaikan janji Mak, Abang. Bella, Mak, ubat dulu ya, Mak. Mak, ubat dulu, Mak. Begitulah tadi pementasan teater Rancau yang begitu menakjubkan. Kini memperkenalkan pengarah dan barisan pelakon. Arya Smara Saputra sebagai Ajib. Darwish Naufal sebagai Ijam. Munir Mokhtar sebagai Wahid. Nurul Hanika Dania sebagai Sheila. Anis Nurin Atilia sebagai Mak Laila. Dan akhir sekali, pengarah serta pemegang watak Mak Ucu, Putri Irdina. Pementasan seterusnya ialah Hamka Hamki Hamku. Hamka Hamki Hamku yang mengisahkan tiga orang adik-beradik kembar yang mempunyai perwatakan yang berbeza. Tetapi sikap yang berlainan inilah yang menimbulkan ketegangan dalam kehidupan mereka, seperti perasaan tidak puas hati Hamki terhadap kembarnya Hamka yang sentiasa dipandang tinggi oleh rakan-rakan dan guru di sekolah mereka. Rancangan yang dilakukan oleh Hamki telah berjaya membuatkan semua orang di sekolah untuk membenci Hamka, termasuklah Hamku. Tetapi adakah rancangan Hamki akan diketahui juga oleh mereka? Dapatkah Hamka menghadapi ujian yang dihadapi olehnya di sekolah? Antara pelakon yang dinilai adalah Amani Nordin sebagai Hamka, Eliana Yusofia sebagai Hamki dan Anis Nurin Atilia sebagai Hamku. Dari auditorium Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur, kami mempersembahkan teater Hamka Hamki Hamku. Di mana yang lain ni? Dalam kelas semua acah pandai, acah laju. Cikgu baik kerja dia semua siap. Datang lewat juga. Eh, Hamku. Yang kau ni makan je lah. Mulut tu nak bising lah, nak komplain lah, apalah. Kau tengok meja aku ni. Penuh dengan biskut-biskut kau ni. Nanti aku kemaslah. Kau ni, Kak. Dengan aku pun kau nak ambil kira, kan? Dia lagi sendiri kot. Dah lah.
Biar aku je yang kemaskan nanti. Habis masak dia soal aku. Ya, Mila. Mila. Aku pun basah juga. Kau tahu tak? Aku baru je basah semalam. Nyampah. Siapa sebab tak lambat? Cubalah langkah itu jadi macam kita orang. Sentiasa. Hei, perempuan. Kau dengar cakap aku. Sedihkan ya. Kau sibuk-sibuk. Sarah, Sarah. Sarah, Sarah duduk. Sorry. Sarah. Aku. Aku dah gaduh. Gerak, 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 gerak. Eh, biskut ni. Dikemas dah. Bangun semua. Selamat pagi, Cikgu PA. Selamat pagi, Cikgu PA. Selamat pagi. Boleh semua boleh duduk? Terima kasih. Ah, keluarkan kerja yang Cikgu bagi semalam. Hamka mana? Ini dia, Cikgu. Bagus. Hamka. Sekejap, sekejap. Kosong meja, eh. Cikgu, Cikgu. Okey. Eh, Hamku. Siap tak? Yang ni. Siap. Alah, bagus dah tu. Hamki! Mana yang Cikgu bagi awak semalam? Cikgu, maafkan saya, Cikgu. Saya tertidur awal semalam, Cikgu. Hamka! Hamka tak kerja saya, Cikgu! Eh, mana ada? Cikgu, serius saya kejutkan dia, Cikgu? Iyalah, kau yang terkejut aku, kan? Dah. Tak payah gaduh-gaduh. Lepas ni, Cikgu nak semua saling ingat, mengingati. Faham? Faham, Cikgu. Jangan hancur kamu, Cikgu. Hari ni, kita akan ada seorang pelajar baru. Cikgu nak korang bagi kerjasama pada pelajar baru, okey? Boleh. And lagi satu, kita akan ada permainan catwalk. Siapa yang paling berani dan cantik, Cikgu akan bagi hadiah. Special tau. Boleh, Cikgu. Ada hamper tu. Kalau hamper aku nak menang. Sila. Assalamualaikum. Fatimah, masuk. Macam yang saya cakap, ini adalah kawan baru kita. Fatimah, awak boleh perkenalkan diri. Hello semua. Hai. Nama saya Fatimah Khadijah binti Abdullah. Lu kau tanya lah. Saya tinggal di simpang jalan Cap Ide. Itu baru pindah dari itu nama apa? Batu Tiga. Kejap. Kenapa muka? Oh, you confuse lah. Sebenarnya saya mula. Tapi kan, saya pandai cakap bahasa Melayu sikit-sikit saja. Nanti semua ada saya banyak-banyak. Boleh? Boleh. Fatimah, korang juga boleh perkenalkan diri. Kita mula daripada Sarah. Sarah mana? Hai, Fatimah. My name is Sarah, but you can call me Sari because itu nama glamour I. Please panggil Sari. Thank you. Hai Fatimah. Nama saya Mila. Tapi orang selalu panggil saya Mili. Tapi kalau untuk awak, awak boleh panggil nama lebih manja iaitu Miau. Nama aku Rogaya. Panggil je Gaya. Oh, akulah ketua kelas 5 ayam ni. Hai Rogaya. Kau pula. Aku. Hai Fatimah. Nama saya Hamka binti Abdullah. Abdullah. Tapi ayah kita lainlah. Ada kisah dia tersendiri. Nanti saya cerita. Okey, ingat kan? Nama aku pula Hamka binti Abdullah. Dayit. Mesti kau pelik kan? Kenapa nama kita orang dekat-dekat sama? Sebenarnya kita orang ni adik-beradik. Adik-beradik? Sabar. Saya bingung adik-beradik. Kenapa? Tapi kan? Korang ni kenapa kulit gelap? Kenapa? Okey. Baiklah Fatimah, awak boleh duduk sebelah Hamku. Terima kasih. Macam yang cikgu kata, kita akan ada permainan catwalk. Dan Fatimah, permainan ini khas untuk awak. Objektif permainan ni adalah untuk memupuk sifat keberanian dan kekeluargaan kamu semua. Jadi siapa nak catwalk boleh ada di sebelah kanan cikgu. Apa ni Cikgu PA?
Sila ikut saya ke pejabat saya sekarang. Baik, tuan. Rogaya, awak jadi kelas. Jadi kelas, jadi kelas. Habislah cikgu. Kurang. Dengar ni. Saya kan daripada tadi saya masuk kan. Saya banyak bingunglah dalam kepala otak saya ni. Apa dia? Korang bertiga kata. Korang adik beradik. Tapi kan, saiz banyak lain. Confirmlah saiz banyak lain kan. Muka pun banyak lain. Yang seorang tu macam Pakistan. Yang seorang ni macam Indonesia. Hai, yang seorang ni. You. Muka macam keturunan saya sudah tengok ni. Sama lah. Wah. Eh, Fatima. So, awak nak tahu tak kenapa? Maulah, that's why I ask you. Kalau nak tahu, duduklah. Duduk. Biar saya ambil stage. Macam ni cerita dia sebenarnya. Hamka, Hamki, Hamku sebenarnya anak angka. Kami tak ada ayah dan mak. Tapi tak apa. Sebab Tok Nik yang jaga kita orang. Betul tak? Tok Nik ni, masa dia jumpa kita orang masa kecil dulu, dia jumpa kotak. Dia buka kotak tu, ada baby berkulit putih macam susu. Nama dia Hamki. Oh, Hamki. Lepas tu dia dengar. Dia angkat kotak tu, ada baby berkulit sawo matang macam kopi. Kopi? Ha, Hamku. Oh. Kopi okeylah tu. Lepas tu, dia dengar. Cari mana? Lepas tu tengah-tengah jalan tu, dia nampak baby kulit macam arang. Hamka. Inilah kita. Cepat. Apa dek? Hello. Hi.
kenapa ah? Sampai je kau buat aku macam ni. Aku tadi masuk kelas sekejap. Nak ambil beg duit. Lepas tu aku masuk, memang dah nampak meja kau ni penuh kata lepuh so ni. Sekejap. Sarah. Kau penawas kan? Kau nampak siapa-siapa naik tak tadi? Okey, macam ni. Tadi Fatimah nak naik ambil beg duit dia. Tak lama lepas tu pula si Hamki pula yang naik nak ambil beg duit dia. Alah Fatimah, teknologi ni budak baru lagi takkan dah buat hal. Kata Hamki, dia masuk-masuk pun dah jadi keras macam ni. Aku rasa si Hamka lah aku. Ya, sebab kan? Assalamualaikum. Weh, hey, apa masalah kau yang puas? Sampai hati kau buat aku macam ni kan? Kau tengok apa punya kau buat? Serius bukan aku. Aku baru masuk. Kalau bekas apa dia? Alah, dah tak nak gaduh. Hamka, aku. Ni apa gaduh-gaduh ni? Cikgu punya dibuat, dia pecahkan telur atas meja saya, cikgu. Tadi dia letak makanan basi dalam meja saya, cikgu. Dia memang sebab tak guna dah. Tak ada. Cikgu, serius. Bukan saya yang buat. Hamka, lebih baik kamu mengaku kalau ini salah kamu. Bukan salah saya, cikgu. Cikgu? Sekejap, Hamku. Takkan sebab benda ni je, kau terus tak benci aku. Kau terus tak nak dengar apa aku nak cakap. Dah lah, tak apa. Biar aku jaga masa nanti. Kita kan adik-beradik. Teloklah si gaduh. Hamka, cuba kamu ikut perangai Syamki. Baik je. Cikgu, sebenarnya kan saya tahu siapa punya angkara kerja ini. Siapa? Fatimah. Fatimah. Oh my God. Kamu jangan nak terus keadaan. Bagi bukti dulu. Jangan nak menuduh. Fatimah. Kenapa kau nak tuduh si Hamki ni pula? Hamka, tolong jangan tipu semua orang dengan air mata palsu kau tu lah. Fatimah, aku pun nak minta maaf
Sebab, yelah tadi kan kita kan bertengkar, bergaduh. Betul tu Zara, betul. Jadi saya pun mau minta maaf lah kan. Sebab tadi apa itu saya tinggi dasar sama kamu kan. Ini tu Amak apa punya persatuan. Dia dah saya dari kecil sampai besar. Tengok ini baru cerita dari apa. Ini dia. Baik-baik tu semua. Silakan. Cibang. Apa semua ni? Tadi saya masuk, kamu semua bernari-nari. Sekarang kamu berbisik-bisik pula. Lepas ni apa? Berfoya-foya? Ini ke wawasan 2021 yang kita semua janjikan. Cik Piang, Cik Aikal, ikut saya ke pejabat saya sekarang juga. Demikianlah tadi pementasan teater Hamka Hamki Hamku yang begitu menghiburkan. Kini memperkenalkan pengarah dan barisan pelakon. Arya Smara Saputra sebagai guru besar. Haridinya sebagai Cikgu Haikal. Rafiada Nurumaira sebagai Rogayah. Nurul Hanika Dania sebagai Milah. Putri Idina sebagai Sarah. Haifahana sebagai Fatimah. Eliana Yusofia sebagai Hamki. Anis Nurin Atilia sebagai Hamku. Amani Dojit sebagai Hamka. Dan memperkenalkan pengarah dan pelakon watak Cikgu PA, Erin Nabila. Para penonton akan disajikan lagi dengan pementasan yang seterusnya, iaitu Bibliophilia yang mengisahkan Marsha, iaitu seorang gadis yang gemar membaca buku novel sejak kecil lagi. Tetapi ibunya, Puan Alia, tidak menggalakkannya membaca buku novel kerana dia merasakan bahawa ia tidak memberi sebarang manfaat untuk dia pada masa hadapan. Pada suatu malam, Lisha menggalakkan dan memberi pendapat kepada Marsha untuk menyertai pertandingan menulis novel. Pada hari berikut, Puan Alia merampas semua buku novelnya, lalu Marsha pun bersetuju untuk menyertai pertandingan tersebut untuk membuktikan kegigihan dalam mencapai kejayaan pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh Marsha. Adakah minat Marsha harus dihalang oleh ibunya? Apakah yang akan terjadi pada nasibnya? Antara pelakon yang dinilai ialah Putri Idina sebagai Marsha, Nurul Hanika Dania sebagai Lisha dan Rafiadah Nur Umaira sebagai Raisha. Dari auditorium Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur, kami mempersembahkan Bibliophilia. Akak rasa kan Kak Raisha balik pukul berapa eh? Akak. Ya. Yeah. Akak dengar tak apa yang Lisha cakap ni? Akak dengarlah. Habis tu kenapa tak jawab? Dah akak tak tahu. Akak diam je lah. Marsha Amelia binti Junaidi? Berapa kali Mami nak kena suruh kemas bilik? Ha? Dia macam sarang tikus. Dia tu tikus pun tak nak masuk. Pengotor. Apa Lisha? Tak ada apa-apa. Marsha, Mami tengah cakap dengan kamu ni. Ya, Mami. Nanti Marsha kemas lah. Ni lagi berapa page je ni? Lagi sikit je, please. Mulut tu je lah yang cakap ya. Nanti bukannya buat pun. Mami tahulah. Mami, Mami. Ya, Mami tengoklah ni. Lisha tengah belajar matematik. Lepas tu yang kalkulator yang ni kena masa ni.
Oh, pandainya Lisha. Mami, ya. Mami tahu tak? Lisha kan dapat first place dalam kelas. Ya ke? Haa, lepas tu, lagi satu, Lisha dapat anugerah murid cemerlang. Wah, ya Allah, happy-nya, alhamdulillah. Betul ke, Lisha? Ya, lepas tu Mami kena datang tau nanti. Okey, okey, Mami datang, Mami datang. Masya, dengar tak? Kamu bila lagi nak jadi macam adik kamu ni, ha? Bagus, dapat anugerah je selalu. Akak bila lagi? Kenal je kerja. Assalamualaikum, Mami. Eh, Aisha. Mami okey hari ni? Macam tu je lah. Eh, yang kakak balik lambat hari ni kenapa? Lah. Mi, ikutkan akak nak je pergi tempat salon yang Mami suggestkan tu. Ah, lepas tu? Lepas tu tak dapat lah. Tapi akak dapat kerja dekat butik Dutton Rose tu. Butik Dutton Rose? Dutton Rose yang famous tu? Ya lah, Mi. Oh, alhamdulillah happynya, Mami. Eh, happynya. Seorang dapat anugerah cemerlang. Ha, seorang lagi dapat kerja yang bagus. Marsha, kamu bila lagi nak jadi macam kakak dengan adik kamu ni? Ha? Lepas tu cubalah jadi macam anak Dutton Rose tu. Eh, Mami dengar. Mami dengar daripada ajaran-ajaran ni. Yang anak Dutton Rose tu apa nama dia? Kira. Kira kan? Kira tu very good lah. Selalu tolong her mother dekat butik. Lepas tu baca dekat grup WhatsApp dapat scholarship. Mami, Mami. Mami dah makan hari ni? Eh, belum lah. Belum lagi? Ha. Satu pun tak makan? Belum lah, duk tunggu Raisha jom, balik. Jom, Mami. Tepat. Jom kita pergi makan sekarang. Okey, nak? Ah, boleh lah, boleh. Jomlek. Eh, okay. Kamu pergilah makan tu. Mami dah hidangkan mac and cheese. Mac and cheese? Yeay! Jom makan. Mami, jom dah. Mac and cheese. Marsha. Dah lah tu. Janganlah duk baca buku je kerja. Jom makan. Jom. Okey. Cepat. Mami selalu akak tak berapa suka kan sebab Mami selalu puji Lisha dengan Raisha. Akak tak cakap pun yang akak tak suka Lisha or Raisha. Ya ke tu. Lisha. Tipulah kalau akak tak cakap yang akak jealous. Yelah, Mami kan selalu puji Lisha and Raisha. Korang kan pandai, ada masa depan. Bukan macam akak. Ya Allah, akak. Tak baiklah cakap macam tu. Akak tahu tak? Mami sayang sangat dekat akak. Lagi satu, Lisha kan sebenarnya ada satu benda nak tanya akak. Ni buku apa eh sebenarnya? Sebab dari tadi Lisha baca. Lisha? Apa ni ambil buku akak? Kenapa akak ambil balik? Akak tahu tak? Hasil karya akak tu semua bagus-bagus. Lepas tu Lisha baca tadi pasal karya. Karya? Ha, jap, mana info Lisha? Ha ni, akak tahu tak? Tadi Lisha adalah scroll Instagram Lisha. Lepas tu dekat page yang ni, dia ada tulis pertandingan menulis novel. Dia kata pemenang akan berpeluang diterbitkan karyanya. Akak join lah yang ni. Tapi akak tak yakin lah Lisha. Lah, kenapa tak yakin pula? Cuba akak tengok yang ni. Ha ni, lepas tu slide yang sebelah ni. Ha yang ni. Thank you.
bangun. Mami nampak ni Mami marah, Syah. Okey, okey. 5 minutes. Eh, dia ni kan? Syah, nanti Mami marahlah, Syah. Syah dengan tak bangun lagi, mandi pun tidak. Tengok baju tak kemas-kemas pada hari tu Mami suruh. Ya, taklah, Syah. Akak tak nak backup dah. Malam tadi aku tidur pukul berapa? Aku buat apa, eh? Oh! Mana buku novel aku? Mana semua buku novel aku? Raisha! Raisha! Ini majalah. Aduh. Rasanya kan, Kak Raisha dah keluar dah pagi tadi. Keluar? Haa. Aduh. Lisha, nampak tak semua buku novel aku? Tengok ni masalah semua hilang. Tak ada. Buku novel? Sekejap. Lisha rasakan pagi tadi Mami yang masuk bilik akak. Lepas tu dia bawa kotak lah besar-besar. Ha, besar ni. Mami. Pasal, ha, dia bawa kotak banyak-banyak. Yang ni. Yes. Memang Mami pun yang rampas novel-novel Marsha. Mami, Lisha haus lah nak tambah air lagi. But why Mami? Why? Marsha, look around. Tengok bilik ni. Marsha. Mami nak Marsha berusaha untuk your own future. Jangan duk baca novel je kerja. Tak ada benda lain ke nak buat? Ha, kemaslah bilik ni. Tapi, perlu ke sampai Mami rampas semua buku novel Marsha? Yes. Memang pun. Marsha, buku-buku novel ni tak akan bawa kebaikan mana pun. Ha? Boleh buat apa je dengan novel-novel ni? Penatlah Mami cakap macam ni. Tak faham ke? Tak bawa apa-apa kebaikan. Tak apa, Mami. Marsha akan buktikan yang Marsha pun akan berjaya macam adik-beradik yang lain. Tapi novel aku semua dah kena rampas. Cuma sepa pula bilik ni. Kemaslah. Bagus pula idea ni. Baik aku habiskan ni untuk buat cerita. Hello! Excuse me! Pintu gate tak tutup. Pintu rumah pun Diva datang sini buat apa, eh? Excuse me, sikit. I tak ada hatilah datang sini. I sebenarnya kena paksa dengan Mama I. Mama I suruh I hantar ni dekat Mami you. Oh. Cepatlah. Sekarang dah ambil kan? Pintu kat sana. Dah boleh balik kot. Suka hati je nak halau orang balik, eh? You ni memang tak pernah belajar adab dengan tetamu ke? Apa masalah kau ni? Kak. Kak Kira cari pasal lagi. Tak apa, biar Lisha handle. Tak payahlah, Lisha. Buang masa lah gaduh dengan budak ni. Wow, Marsha. Kau ketul tadi. Wow, Marsha. Bagusnya awak ni. Awak ni kan reti handle your sisters. Tapi yang kelakar sekarang ni, you tak reti handle your own future. Wah, boy. Suka hati je cakap kakak orang macam tu. Hello. For your information, my sister ni akan jadi penerbit buku terkenal nanti, okay? InsyaAllah. Oh, iya ke? Kalau macam tu, congrats. Congrats ya, Marsha. Panaslah pula. Balik dululah ya. Kat rumah tu ada aircon. Banyak sikit aircon. Sejuk sikit badan ni. Bye. Balik. Tahu pun. Keluar kat mana? Kau tak tahu tadi. Ha, kat pun satu. Kenapalah kak biarkan je si Kak Kira jadi macam. Mi. Girls. Tadi ada dengar suara Kira. Mana dia? Dah balik dah, Mi. Mi, dah tidur sekasih Mami. Dah tidur sebagi? Dah tidur sekasih. Wow.
Okey. Kenapa tak ajak Kira duduk? Dia kan tetamu. Tak apalah kalau macam tu. Lisha and Raisha, ya, Mami. Pergi dapur. Tolong hidangkan makanan. Nanti kita makan bersama-sama. Okey, Mami. Go, go, go. Marsha. Marsha duduk. Mami nak cakap something. Marsha, Mami nak minta maaf sebab marah Marsha hari tu. Mami tahu Mami tak sepatutnya halang Marsha buat apa yang Marsha suka. Jadi Marsha pun dah besar, Marsha tahu apa yang Marsha nak plan for your own future. So Mami nak minta maaf. Okay. Tak apalah Mami. Marsha dah lama dah maafkan Mami. Sebab Marsha tahu Mami and ibu-ibu yang lain, senang cerita semua ibu dalam dunia ni mesti nakkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jadi Mami dengar yang Marsha bakal jadi penerbit? Ya ke? InsyaAllah kalau rezeki, sebab sampai sekarang diorang tak call lagi. Alah tak apalah. Apa-apa pun, Mami yakin yang Marsha akan juga berjaya just like Laisha. Raisha and Lisha. Sinilah. Thank you, Mami. Sorry. Tak apa. Mami! 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 Kita dah siap siram pokok. Siram pokok apanya? Mami suka dapur. Dah siram. Kita tolong Mami sebab kita dapur sayang Mami. Mami cakap apa tu? Mami cakap yang Mami sayang semua anak-anak Mami. Ya ke? Lah, Lisha pun sayang Mami. Allah Allah. Eh, phone siapa tu? Kak, eh, tutup Mami lah. Hello? Ya. Ya, saya Marsha. Allah. Apa? Betul ke ni? Siapa tu? Esok. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Saya mesti datang. Ha. Ya. Besok ya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Kenapa? Siapa tu, Kak? Cuba teka. Boyfriend baru? Kerja? Bukan. Okey. Salah seorang juri daripada pertandingan menulis novel tu dah baca cerita Kak. And? Dia tertarik, and? Dia offer Akak kerja bawah syarikat penerbitan dia. Wow! Jadi aku dapat kerja. Betul. Okey. Kalau macam tu, kita kena celebrate. Yes. Kita celebrate dengan Mami masak mac and cheese. Demikianlah tadi pementasan teater Bibliophilia yang mempamerkan keistimewaan membaca buku novel walaupun dipandang rendah oleh orang lain. Kini memperkenalkan pengarah dan barisan pelakon. Amani Nordin sebagai Puan Alia, Rafiada Nur Humaira sebagai Raisha, Nurul Hanika Dania sebagai Lisha, Putri Idina sebagai Marsha, dan memperkenalkan pengarah dan pemegang watak Kira, Eliana Yusofia. Kini telah tiba ke pementasan yang terakhir, iaitu Rocket, yang mengisahkan sebuah kehidupan tiga orang rakan di sebuah sekolah berasrama penuh sejak tingkatan satu lagi. Mereka bertiga merupakan sahabat yang gemar menolong rakan-rakan mereka tanpa mengharapkan balasan. Pada suatu malam yang dingin akibat hujan lebat, Mamat, Acai dan Oden duduk di atas katil di dalam bilik mereka sambil berbual kosong. Tiba-tiba mereka terdengar suara seseorang. Dapatkah mereka menemui milik suara itu? Dapatkah mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka? Antara pelakon yang dinilai, Harry Daniel sebagai Mamat dan Putri Irdina sebagai Cik Mun.
Dari auditorium Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, saksikan Rocket! Sekadar di pandangmu satu pucat, kau pasti tak percaya kasihku bukan untukmu sayang. Tiada ku sangka kau sungguh kejam, kau rampas segalanya dan kau dendam. Tengok apa lagi? Cepatlah buat roket! Jap! Tapi kan, aku lupa nak buat roket macam mana. Ha! Aku ingat! Ha! Ni! Sendirian roket!
La ilaha illallah. Jai, ini bukan roket. Ini kapal. Ah, datuk macam ni. Ya Allah, Jai. Eh, Jai, pergi tengok. Macam mana aku nak cakap dengan kau, eh? Ini kapal. Bezanya kau terbalik je. Eh, kau ni dah teruk sangatlah. Patutlah orang panggil kau Acai Seluncai. Dari sini. Mana? Tak tahu. Ha, inilah baru roket. Oh. Ha. Betul tu dah betul dah. Tapi bukannya roket ni Atin yang kena buat. Ya. Habis tu roket apa? Ha. Atin kena buat roket model 3 dimensi. Ha. Oh. Ah, ha? Tak kisahlah. 3 dimensi ke, 7 dimensi ke, yang penting sekarang ni jom kita buat roket Atin. Jom. Abang
teknikal. Sekali lagi. Habis dah roket aku. Alah, sorry lah. Aku cuma nak tengok roket tu ada orang ke tak ada orang. Tapi macam tak ada orang, guys. Memandangkan dia dah pijak kan. Aku rasa kan korang semua kena buat barulah. Mana? Hey! Korang dua ni memang nak kena eh. Kau tahu tak penat kita orang buat semua benda ni. Korang ni. Asal kau pergi bukan aku? Kau ni buang masa je lah gaduh dengan budak dua ekor tu. Ni, sekarang ni macam mana roket atas ni? Dah rosak. Macam ni. Bahan yang ada sikit lagi tu, kita buat roket baru. Ni dah hancur dah ni. Nak tak nak memang kena buat baru. Jom. Yelah. Mat, dalam tu. Jom. Kau pula dah. Alah, janganlah. Aku dah nak takut gelap-gelap ni. Alah, nak takut apa? Black out Jepun. Ha. Jangan pegang. Blackout macam ni lah banyak nyamuk. Tak apa korang. Bagi Ateng ambil tu selat Ateng dekat dalam loker eh. Korang jangan pergi mana tau. Manalah pula loker Ateng. Ateng cepatlah sikit. Korang. Siapa yang pakai baju basah-basah malam-malam buta macam ni? Baju basah? Kenapa pula wangi ni? Wangi? Tentang! Nama aku Acap lah. Siapa pula lagi selain aku? Korang ni lah. Acai, kau buat apa duduk atas kepala Oden tu? Cari kutu ke malam-malam? Okey lah. Aku takut. Itulah kau. Tadi bukan main lagi. Dia cakap apa tadi? Tak tahu gelap. Ha? Tak takut gelap. Jap, kau dari mana? Tiba-tiba muncul ni. Kau cedok eh? Tak adalah. Aku baru lepas habis buat hajat. Lepas tu aku jumpa ni. Korang. Ni lah roket Ateng. Acap, mana kau jumpa? Tak ada. Tadi Ateng tu kau. Ni, aku tadi kan pergi tandas. Lepas tu aku nampaklah roket ni tersangkut dekat tepi longkar tandas tu. Daripada aku biar dia tersangkut, baik aku bawa ni atas. Thank you tau, Cap. Dah jumpa dah. Kurang. Sini dah. Aku nak cakap terima kasih tau. Sebab banyak sangat tolong aku. Walaupun roket yang kita buat tadi tu dah rosak. Tapi Acap dah jumpa dah. Tapi bagi Ateng kan, roket yang kita buat ramai-ramai tadi tu lagi bermakna daripada roket yang Ateng buat seorang-seorang ni. Alah, Ateng. Itu semua benda biasa je lah. Lagipun kita kan kawan. Dah lah! Kita pergi tidur! Ngantuk lah! Betul tu. Aku setuju. Takkan blackout lagi kot. Cepat lampu. Kenapa tak tidur lagi? Sah,
Siapa tu? Tak! Tak! Zero! Demikianlah tadi pementasan teater Roket yang begitu menghiburkan. Kini memperkenalkan pengarah dan barisan pelakon. Barisan pelakon tambahan. Putri Irdina sebagai Cik Moon. Danish Azrael sebagai Jin Tang. Muhammad Aiz Arif Hayat sebagai Aleng. Hari Daniel sebagai Mamat. Yunus Arif Madyunus sebagai Oden. Munir Mokhtar sebagai Acai. Darwish Naufal sebagai Ateng. Dan akhir sekali, pengarah serta pemegang watak Acap, Arya Smara Saputra. Begitulah tadi pementasan yang mengagumkan oleh calon-calon SPM Bidang Seni Teater 2020 dan murid-murid Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Berikan tepukan yang paling gemuruh buat mereka. Kini memperkenalkan barisan tenaga produksi yang telah menjayakan produksi ini. Bagi AJK FOH dan Protokol, Eliana Yusofia binti Yusni Alfian. Rakaman, dokumentasi dan fotografi, Nur Amani binti Mat Nordin. Penata cahaya, Harith Dinia bin Asma Adi. Penata bunyi, Arya Smara Saputra bin Muhammad Azlan. Set dan prop, Erin Nabila binti Abdul Muttalib. Penata busana, Rafia Dhanur Humaira binti Tuah Amin Fakir. Penata Tata Rias, Anis Dorin Atilia binti Izani. Pengurus pentas, Putri Idina binti Rohiman. Dan akhir sekali, pengurus produksi yang berjaya bagi produksi Getro Nava 2020, Nurul Hanika Dania binti Muhammad Nur Zaidi. Seterusnya, guru pembimbing bagi produksi Getro Nava 2020, Puan Rosmi Fasilin Fazira binti Osman. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung atau secara tidak langsung. Pejam celik, kita sudah sampai ke penghujung majlis. Kami ingin menyusun 10 jari, memohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau tersalah bicara. Segala yang buruknya datang dari kami sendiri dan yang baiknya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.